Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Di sini di Microsoft Teams nih, di webinar udah ada Andrew, ada Silma, ada Ahlam, ada Widya, ada Ika. Silakan ya yang bisa buka on cam, silakan on cam aja. Dan bisa buka mic, silakan buka mic. Jadi kita bisa lebih interaktif ya, teman-teman ya. Silakan. Dan nanti kalau misalnya mau buka mic untuk berbicara dulu, silahkan di raise hand aja di Microsoft Teams-nya. Jadi teman-teman bisa langsung nanya gitu ya secara interaktif. Atau kalau mau ada pertanyaan yang pas lagi aku jelasin, itu bisa di Q&A. Nah, sebelum aku mulai, terima kasih dulu nih buat Saila ya. Kebetulan Sailanya juga udah ada di sini. Saila ini yang bantuin hari ini. Walaupun acara ini dibikin secara dadakan banget gitu ya. Kenapa dadakan? Karena hari ini aku kayaknya lumayan gabut gitu. Bingung mau ngapain karena hari ini libur kampusnya. Jadi ya udahlah, mendingan sharing tentang beasiswa aja, siapa tahu teman-teman butuh karena memang penutupannya tinggal beberapa hari lagi nih untuk YCILI dan juga PPAN. Untuk yang di Instagram silahkan kalau yang mau nanya, tapi aku lebih prioritasin yang di room webinar ya. Jadi lebih baik teman-teman pindah aja ke room webinar yang ada di Teams, yang di Instagram ini cuman buat sharing aja, tapi nggak ada share screen dan yang lain-lainnya. Jadi bedahnya nanti lebih di Microsoft Teams. Nah, di sini juga udah ada Ahlam nih. Nanti kita bisa share Ahlam dari apa yang sudah kamu buat ya. Essay-nya, dari personal statement dan yang lain-lain. Jadi agenda yang pertamanya bakal aku jelasin programnya secara menyeluruh dulu aja. Jadi teman-teman yang belum tahu programnya bisa tahu dulu. Habis itu baru kita bedah nih. Secara step by stepnya gitu ya. Jadi aku nggak bakal ngomong sendirian di sini. Teman-teman yang mau sharing juga langsung kita review bareng biar selesai bisa submit. Itu kita selesaiin secara tuntas di sini, kita bedah semuanya. Oke. Jadi pertama aku jelasin dulu. Yang kedua nanti kita bedah. Habis itu nanti kalau ada mau Q&A itu sepanjang seminar ini Q&A jalan terus aja ya, teman-teman. Tapi mungkin aku jawab yang fokusnya itu bakal yang di akhir ya. Jadi agendanya di tiga itu. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Oke, salam kenal. Buat yang belum kenal, aku Bernhart Farras. Aku alumni dari YCILI Academic Fellowship Program. Dan waktu itu aku daftar di tahun 2021, aku daftar tuh di 2021 dan aku diterima di tahun 2021 juga, tapi itu percobaan ketigaku ya. Jadi aku udah pernah gagal 2 kali gitu di program YCILI AFP gitu. Dan aku juga di PPAN, jujur aku lupa berapa kali aku bukan ditolak ya, karena kalau yang pertama nggak jelas, nggak ditolak juga, tiba-tiba nggak ada info aja gitu dari orang. Waktu itu memang seleksi PPAN itu tidak melalui PCMI. Nah, jadi itu ada suatu pihak ketiga yang nggak jelas gitu. Gimana kabarnya tuh nggak ada gitu, ditolak atau diterima nggak ada. Nah, lalu aku coba lagi kalau nggak salah di sekitar tahun 2018. Terus alhamdulillahnya dapat posisi pertama. Sayangnya ketika itu slot Jakarta tuh nggak ada. Jadi kalau untuk program PPAN itu tergantung slot ya, teman-teman ya. Jakarta lagi ada slot nggak gitu. Slotnya untuk perempuan atau laki-laki. Nah, memang uniknya waktu itu jadi kita diseleksi dulu nih. Tapi belum tahu slotnya ada apa enggak gitu. Dan sebenarnya jujur aku nggak peduli sih program PPAN-nya yang mana gitu. Karena program PPAN itu nggak cuma ke Australia. Jadi ada yang Jepang, ada Singapura, ada Malaysia, ada ke Cina, ada ke Kanada. Banyak negara lah intinya di program PPAN ini, dan aku nggak milih sebenarnya negara yang mana, walaupun emang yang paling pengen tuh ke Kanada. Kenapa? Karena durasinya paling lama dan paling jauh gitu ya. Dan aku lihat kayaknya keren aja gitu pakai seragam kostum A1 ya. Waktu itu soalnya seniorku ada yang pakai itu dan menurutku keren aja gitu. Nah, cuman alhamdulillahnya aku diterima di program AIEP di tahun 2020. Jadi aku daftarnya 2018, terus habis itu dikabarin untuk ikut yang Singapura, tapi akunya nggak bisa. Kenapa? Karena waktu itu aku baru aja kerja sekitar 1-2 minggu di CNBC Indonesia sebagai salah satu wartawan internasional di sana. Terus aku nggak mungkin kan ninggalin kerjaan terus ikut itu gitu. Jadi ya sudah aku pas yang Singapura, dan aku tanpa tahu akhirnya bakal ada opportunity lagi apa enggak. Alhamdulillah di tahun 2020 ditawarin secara mendadak, bisa nggak ikut yang ke Australia? Ya udah, aku bilang bisa gitu. Diseleksi lagi ulang lah dari peserta-peserta tahun-tahun sebelumnya yang memang sudah dapat gitu ya. Terus habis itu, maksudnya dapat tuh udah di posisi yang memang dia berhak untuk dapat, tapi slotnya nggak ada. Nah akhirnya aku di 2020 dapatlah yang program AIEP Australia Indonesia Youth Exchange Program. Nah itu tentang yang PPAN. Kalau yang YCILI jujur aku lupa dua kali sebelumnya itu kapan, tapi yang jelas aku diterima di tahun 2022 itu. Dan YCILI-nya ini aku dapatnya yang AFP. YCILI itu programnya ada banyak. Ini aku bakal share screen program-programnya YCILI ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat sama-sama. Oh iya, sebelum aku sharing program-programnya YCILI, teman-teman kalau misalnya belum lihat videonya, silahkan lihat dulu aja videonya. Dan mungkin di sini kan belum semuanya kenal sama aku ya. Jadi buka aja dulu www.bern.id. Di situ profilku ada. Jadi teman-teman nanti nanyanya bisa lebih komprehensif. Dan thank you banget udah hadir ya. Ini yang baru hadir walaupun ngedadak, ternyata banyak juga nih yang bersedia buat hadir di waktu yang mendadak ini gitu ya. Nah, di sini sebenarnya aku udah pernah jelasin gitu scholarship-nya gimana, step by step-nya gimana, dan kalau misalnya di videonya kurang jelas, teman-teman bisa lihat di komentar. Kalau hari ini itu bakal lebih detail lagi. Kenapa? Karena kita bakal langsung bahas esainya teman-teman sama personal statement-nya teman-teman. Jadi bisa langsung selesai lah istilahnya gitu. Kalau di situ kan lebih ke kayak in general aja walaupun tetap komprehensif. Nah, itu silahkan dibuka di YouTube-nya Bernhart Farras juga kalau pengen nonton videonya ya. Nah, lalu sekarang kita jelasin dulu programnya YCILI. Jadi YCILI itu programnya nggak cuman AFP. Yang aku ikut waktu itu tuh AFP. Pertama ada program US Exchange, di sini ada Learns, ada workshops, terus juga ada FUV, ada Seeds for the Futures, ada Mentors, ada Unified, ada Alumni, ada YCILI in the News. Itu program-program YCILI. Kita tidak akan jelasin yang lain-lain, kita hanya jelasin yang exchange-nya aja. Karena ini yang udah jelas pergi ke Amerika gitu. Kalau yang lain ini belum tentu, dan mostly ini buat alumni ya. Jadi memang YCILI ini tidak berhenti ketika kamu ke US, tapi setelah dari US tuh masih jalan terus nih, mau dapat funding buat startup kita, mau dapat seed gitu ya, itu bisa dari sini juga, atau mau ikut workshopnya di negara-negara ASEAN tuh juga sering banget dilakuin, jadi sangat-sangat worth it untuk ikut YCILI ini. Dan sedikit fact aja, aku istilahnya ya uang dari sana tuh cukup buat beli iPad Pro yang terbaru di tahun itu, gitu. Jadi uang udah nggak kurang uang, 100% didanain, pulang bisa bawa sesuatu, YCILI itu lengkap lah intinya. Nah, kita bahas sekarang exchange-nya ya. Exchange-nya pun programnya nggak cuma ada AFP yang aku ikutin, tapi ada dua. Ada Academic Fellow Program dan juga ada Professional Fellows Program. Nah, kalau di Academic Fellow, itu untuk umur 18-25, sedangkan kalau untuk yang Professional Fellow, itu dari umur 25-35. Apakah Bernhart akan ikut yang Professional Fellow? Doakan saja ya, teman-teman, karena sebenarnya jujur aku pengen bikin sih komparasi gitu antara yang akademik sama profesional tuh gimana gitu. Jadi mungkin nanti suatu hari nanti aku bakal ikut sih gitu. Terus kalau yang akademik ini memang aku sudah ikut, dan akademik pun ada 3 program ya. Ada civic, ada environmental issues, dan juga ada social entrepreneurship and economic development. Ini universitasnya di beda-beda universitas. Kalau aku waktu itu dapatnya yang social entrepreneurship and economic development, dan ditolak 2 kali di civic engagement. Gitu. Jadi aku waktu itu nggak jelas juga kenapa daftarnya civic, harusnya daftarnya dari awal ini aja gitu, ngapain daftar civic coba, itu ngide banget, apalagi waktu itu backgroundku belum kayak sekarang ya, karena kalau backgroundku kan sekarang Master of Public Administration Candidate gitu ya, dan itu memang lebih relate sebenarnya sama civic engagement sekarang, tapi ketika itu aku kan belum di bidang itu, karena S1 ku tuh IT gitu ya, dan emang aku udah punya bisnis lah, makanya aku lebih relate di social entrepreneurship and economic development. Nah, ini untuk teman-teman yang join Instagram, pindah yuk ke Teams biar lebih jelas nanti interaksinya. Nah, sampai sini teman-teman, ada pertanyaan dulu tentang program-programnya YCILI. Kalau ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan ditanyakan biar teman-teman nggak bingung nih tentang YCILI ini apa. Ada yang mau nanya? Silahkan bisa raise hand. Oke, kalau memang belum ada yang mau ditanya, aku mau nyapa Ahlam. Ahlam, ada Ahlam? Sorry, belum aku buka mic-nya. Oke, Ahlam, silahkan Ahlam. Halo, Mas Bernhart, ada apa kabar? Assalamualaikum, Ahlam. Waalaikumsalam. Suaraku ada nggak, Kak? Jelas, jelas, super jelas. Ahlam. Ya, aku bener, aku izin. On cam bisa ya? Mic, sorry, kameraku ada nggak, Kak? Ada. Oke. Sudah agak nge-lag ya. Aman. Gimana? Kita belum pernah ketemu sebelumnya ya? Iya, yeah, sebenarnya kan udah berjanji kan, cuman belum ada kabar juga. Oke. Nah, dan kamu lagi daftar di tahun ini ya? Iya, kebetulan sekarang mau coba untuk yang YCILI yang fall, karena kemarin pun juga sempat ketolak di yang spring 2023. Terus kalau PPAN kalau di Jabar karena dia khusus untuk cewek kebanyakan ya. Jadi kayaknya PPAN nggak akan daftar sih Kak sekarang. Oke. Sip, nggak apa-apa. Nah Ahlam, boleh tolong diceritain nggak? Kamu proses pendaftaran dari yang dulu sama sekarang sama aja? Atau beda? Dan flow-nya tuh kayak gimana sih? Oke, sebelumnya salam kenal teman-teman semua. Kenalin aku Ahlam. Aku lulusan dari Unpad jurusan kimia dan sekarang ini adalah pendaftaranku yang kedua kali di YCILI. Dan kalau kemarin aku ketolak itu karena aku daftarnya di bidang civic engagement kayak gitu kan. Dan sekarang aku akan coba untuk di bagian environment. Dan kalau secara flow, sepengetahuanku dan juga hematku juga, memang kalau secara flow sama sih, dalam artian memang dari YCILI kayak kita hanya mengirimkan via G-Form, itu kayak kita ngirim esai, kemudian juga ngirim recommendation letter dari maksimal dari tiga supervisor kita, lalu setelah pengiriman dan juga pengisian dari G-Form, langsung ada wawancara kalau nggak salah gitu kan, nanti setelah wawancara baru diambil peserta terpilih atau awardee memang akan berangkat ke Amerika, gitu sih Kak setahuku. Siap, mantap, betul. Ya jadi kalau sekarang Ahlam ini lagi proses di pendaftaran ya, masih administrasi ya? Betul, masih baru mau submit sih sebenarnya. Betul. Nah, abis administrasi nih nanti bakal ada wawancara. Gitu. Kalau wawancaranya udah keterima, itu nanti bakal ada ini Ahlam, ada apa namanya? Diundang ke udah diterima semuanya lah intinya, kamu sudah dinobatkan ya. Itu nanti kamu bakal diminta ke Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kalau kamu di Jakarta berarti yang di Jakarta, kalau kamu misalnya di Medan di Konsulat Medan gitu contohnya. Nah setelah itu nanti kamu ya diurus lah, ntar kayak diinformasiin tuh visanya dan segala macam. Dan tenang aja di seluruh proses itu semua dibayarin. kayak maksudnya bukan cuman ke Amerikanya aja gitu loh. Jadi kayak semua. dari Indonesia-nya kayak transportnya dan lain-lain tuh semuanya dibayarin. Dan di sini aku tidak disponsori YCILI sama sekali ya guys. Aku bener-bener dari kisah alumni aja, jadi ini honest review banget lah istilahnya gitu. Nah nanti silahkan teman-teman kalau mau lihat tentang culture-nya dan lain-lain juga. Nah Ahlam ini, jadi kemarin kamu curhat apa sih ke aku, jujur banget yang nanya soalnya. Yang pertama apa kamu curhatnya ke aku tuh? Sebenarnya terkait pengisian esai sih sebenarnya Kak, karena kan maksudnya juga aku kemarin tuh sempat agak bimbang juga terkait isinya mau seperti apa gitu kan, karena aku juga lihat dari alumni-alumni memang yang mereka post di sosmed juga kebanyakan kan ngasih tips juga gitu kan, dan aku belum nemuin formula yang memang menurutku pas banget gitu kan. Aku juga kemarin juga sempat ikut webinarnya dari Kak Tito, beliau juga sempat ngebahas terkait esainya. Terus juga Kak Ahdan juga sempat ikut juga terkait bikin esai segala macam. Dan iya sih sekarang juga baru beres di proofreading sama Kak pokoknya alumni YCILI juga habis di proofreading dan baru mau sempat juga untuk di revisi sih Kak sekarang gitu. Oke, sip. Tapi kalau yang kemarin kayak pertanyaan kamu yang pertama bukan esai deh, apa ya? Recommendation letter kalau nggak salah ya awalnya ya? Mungkin ya, aku juga lupa sih ya. Oh, mungkin ini ya. Kalau memang recommendation letter itu kalau misalkan tidak ada kop surat kayak gitu, itu kira-kira dibolehkan nggak sih sebenarnya Kak? Sebenarnya kalau yang penting seresmi mungkin aja dan ditujukannya ke kedutaan itu kan, ke kedutaan Amerika Serikat ya. Intinya selama itu seresmi mungkin semampu kita nggak masalah. Jujur kayaknya dulu juga aku nggak ada kop suratan gitu sih, bener-bener teks biasa aja. Dan kayaknya itu bukan yang kayak faktor utama tapi wajib dilaksanakan gitu ya. Faktornya sih menurutku lebih dari kamunya sih. Nah sekarang kan kamu daftarnya lebih ke environment, dulu civic. Betul. Ya kan? Kenapa dulu civic sekarang ke environment tuh kenapa? Karena kalau terkait civic, aku juga dapat bocoran dari temanku, katanya civic itu adalah bidang yang memang paling susah untuk didaftarkan dan terpilih gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setauku juga kemarin proyekku juga belum terlalu gimana-gimana, maksudnya belum terlalu berimpact banget, jadi menurutku impact yang dihasilkan pun juga masih kurang gitu kan. Jadi aku pun masih lebih sadar juga sih, maksudnya kalau kemarin memang ketolak pun wajar juga sih, karena dari pengisian form, kemudian dari juga esai pun sepertinya masih banyak yang kurang gitu. Karena aku pun juga terkait esai, waktu pas kemarin di spring, itu kan sempat providing juga ke alumni-alumni kan Kak. Cuma itu tuh memang sangat-sangat mepet, kayak aku ngasih ke mereka tuh H-2 gitu kan. Jadi kayak oh ya mungkin wajar lah ketolak gitu kan. Kayak gitu sih Kak. Oke, nah oke, kita menjawab yang pertama dulu nih ya dari diskusi kita nih terkait apakah memang civic yang terberat ya gitu ya. Nah jujur nih dari aku nih yang sudah ditolak 2 kali ketika civic, kalau menurutku banyak alumni pun itu rada keliru dalam menyatakan bahwa civic yang tersulit. Ahlam, ini menurutku ya, ini menurutku pribadi, bisa salah bisa benar, tapi menurutku civic bukan yang tersulit ketika orang tersebut memang bergerak di bidang civic. Betul sih, itu nggak salah sih. Iya, jadi kayak orang bilang civic tuh paling sulit gitu. Ya sulit kalau kamu nggak di bidang civic, kamu ngambilnya civic gitu. Sedangkan akan sulit juga orang yang di bidang civic ngambilnya social entrepreneurship atau environment gitu. Nggak ada kayak nggak relate banget langsung gitu. Jadi kalau dari aku sendiri ambil yang mana, lihat dulu, jangan lihat dari programnya dulu, lihat refleksi dari kamu dulu, baru di-matchingin sama programnya gitu loh. Nah, sekarang aktivitasnya Ahlam apakah lebih relate dengan social entrepreneurship, apa lebih relate ke environment? Sebenarnya kalau secara aktivitas sih gak ada yang terlalu relate sih sebenarnya. Karena kan aku maksudnya kebanyakan di komunikasi kan, Kak. Maksudnya secara project pun juga memang ada yang di environment, cuman sekarang masih coba di rebuild lagi gitu sih Kak, masih coba dibangun lagi gitu kan. Jadi maksudnya kita masih start lagi dari nol sih. Jadi kalau misalkan tadi bertanya terkait aktivitasnya di mana, memang secara garis besar lebih banyak di komunikasi kan, dan memang itu tidak ada di bagian dari YCILI. Cuman karena aku kemarin sempat juga ada project terkait environment, dan aku pikir ini lumayan oke juga dan bisa dipakai juga mungkin ya. Jadi aku coba untuk masukin yang environment sih Kak, kayak gitu. That's good. Dan menurutku itu udah bagus. Berarti kan dari 3 itu yang paling relate yang mana dengan yang kamu punya kan? Oke, that's first. Nah, kalaupun misalnya belum dalam Ahlam, kalau menurutku apa yang bisa kamu kembangin dari situ? Jadi contoh nih ya, contoh misalnya kayak sesimpel kayak gue tuh nggak punya projectnya gitu kan, tapi gue tuh memulai dengan diri gue sendiri, di mana di rumah tuh gue udah misahin loh masalah plastik yang mana, masalah yang bukan plastik yang mana. Itu project perumahan dan masalah di rumah. Nah dari sini nih gue ingin di masa depan gue bisa membuat suatu gerakan yang memang menyorting sampah dan langsung menjadi recycling. Itu menurutku itu juga nggak apa-apa. Oke. Gitu. Jadi istilahnya itu bisa kita relatein dengan apa yang sudah pernah kita lakukan, sesedikit apapun gitu ya. Dan di masa depan kita mau ngapain, disumpel, dilengkapi gitu ya. Dengan apa? Dilengkapi dengan kenapa YCILI program ini bisa mensupport kamu untuk mencapai tujuan itu. Kebayang. Gitu. Jadi sesimpel itu, kayak contohnya dengan social entrepreneur environment ini aku berharap aku bisa belajar di aspek 1, 2, 3 gitu. Aspeknya misalnya kayak aku nggak tahu sebenarnya plastik tuh ada berapa jenis, aku butuh expertnya, dan apakah valid memang apa yang pengen aku bikin ini. Jadi sebelum aku bikin harusnya aku ada expert yang bisa ditanya, dan aku nggak punya resource-nya. Makanya di YCILI ini kan ada di universitas gitu kan, mungkin kita bisa benchmark dari sana dan lain-lain. Nah itu bisa kamu karang seperti itu gitu. Okay. Dan apakah nanti setelah di kamu ke US terus itu harus dijalanin? Saranku ya. Kenapa? Karena ketika memang kamu tidak ada niat buat ngejalanin itu, pas kamu ngejelasin, passionnya beda dan kelihatan. Kalau orang biasa nge-interview, itu tahu orang ini beneran ngejelasin cuman ngasal doang yang penting diterima, atau dia itu memang pengen bener-bener ngewujudin tapi belum tahu caranya gimana gitu. Jadi passion tuh bakal kelihatan ketika kamu tuh kayak ada beberapa hari gue tuh nggak bisa tidur kalau project ini tuh belum jalan gitu. I see. Dan itu bakal kelihatan banget di interview karena bakal passionate banget gitu pas lagi ngejelasinnya gitu kan. Nah, oke, kalau gitu kamu kan udah nentuin kalau kamu pengennya yang environment. Setahuku sih environment kalau nggak salah di Omaha ya. Yep. Dan itu enak tuh di pantai itu, ada pantai gitu, Hawaii gitu kan. Pokoknya enak lah di sana ya. Emang beda banget sih temanya. Kalau yang environment lebih ke sana, kalau yang di social entrepreneurship itu di Texas ya. Kalau yang atau kalau nggak Texas di Yukon ya, Connecticut. Kalau yang Civic aku jujur nggak tahu yang tahun ini di mana. Tapi tiga-tiganya program yang bagus gitu. Nah, oke, langsung aja Ahlam, apa yang mau direview? Silahkan kita review. Sebenarnya kalau boleh dan ada waktu sih pengen esai sih sekalian ya. Iya. Ayo kita buka esainya. Cara share screen-nya gimana Kak? Kalau di Microsoft, sorry. Itu ada klik share. Wait. Masih non-aktif sih Kak. Oke, bentar ya. Tapi ini nggak apa-apa Kak, kalaupun aku share. Nggak apa-apa banget. Bentar ya. Wait, kalau belum bisa. Apa, biar langsung selesai sekarang kamu submit Lam. Iya yes, sih, pengennya sih kayak gitu sih Kak. Karena takutnya makin lama makin kepikiran sih pasti. Betul. Jadi kayak gitu. Emailmu apa Lam? Sorry. Kenapa? Emailmu apa? Aku chat aja kali ya. Oke, boleh di chat di sini. Ntar aku langsung add. Kak, kayaknya agak lemot deh. Aku kalau omongannya nggak apa ya, sorry. Apa? Kalau aku diomongannya nggak apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Okay. Ahlam Naufal, pakai V. Ahlam Naufal. Boy. Iya, boy. 2209@gmail.com. 2209 ya? Yap. Oke. Sip. Lihat dicek di email kamu join dari situ Lam. Oke, aku coba izin live dulu berarti Kak ya. Silakan. Cek aja di emailnya, langsung join, nanti kita langsung bedah ya. Siap, thank you Kak Bernhart. Sama-sama Lam, kita tunggu. Oke, buat teman-teman yang lain, kalau misalnya kamu punya esainya juga atau personal statement atau apapun yang mau dibedah, silahkan. Di sini ada yang mau share. Silahkan raise hand aja. Kalau nggak salah tuh ada 2 orang soalnya. Selain Ahlam. Satu lagi siapa ya, maaf. Ada yang mau hadir juga hari ini terkait personal statement atau esainya. Silahkan di share screen. Apa di raise hand dulu. Oke nih. Oh Diva, yes. Hai Diva. Halo. Halo Kang, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, Sampurasun. Rampes. Ih, mangga pisan orang Jawa Barat mah bedanya. Iya. Aduh. Kang mau gimana? Apa yang mau dicurhatin? Curhat dong, Ma. Mangga. Yeah, jadi ini tahun pertama Diva coba sih Kang, jadi masih ngeraba tapi Diva tuh sudah punya project yang sudah pernah Diva laksanakan sebelumnya. Kebetulan background Diva dari oceanografi di bidang maritim gitu, prodinya. Terus keren. Diva tuh kemarin 2023 lolos di PKM Kang, PKM pengabdian masyarakat. Terus sasarannya adalah masyarakat pesisir gitu. Nah sayangnya kemarin tuh belum lolos PIMNAS Kang, Diva nggak lolos PIMNAS, jadi ngerasa masih pengen ngembangin si program ini karena potensial buat negara yang maritim, lingkungan sekitar Diva tuh banyak pantai gitu. Diva tuh masih pengen tahu personal statement yang bakal Diva bawa itu bisa mempresentasikan semua programnya atau enggak, karena cuma 250 kata ya Kang. Itu tuh tadi Diva struggle juga dari kemarin gimana mengemas si personal statementnya sesingkat mungkin tapi menyeluruh, komprehensif gitu loh Kang. Jadi mau tolong di-proofread. Oke. Boleh. Diva ini aku invite juga, nanti kita sekalian proofread ya. Email kamu apa ya, Div? Boleh Diva ketik aja ya Kang di komen. Boleh, mangga. Boleh, nanti habis Ahlam langsung kita ini ya. Jadi memang step by stepnya biasanya nulis personal statement dulu ya teman-teman. Kalau personal statementnya udah, baru kita nulis essay-nya, biasanya sih gitu. Karena personal statement tuh lebih mudah sebenarnya. Dan lebih personal ya. Namanya aja personal statement. Oke. Diva udah aku send link ya ke email ya. Kamu bisa join as presenter. Oke, Kang. Izin dulu. Mangga. Oke, Ahlam udah siap? Ya bismillah aja ya. Bismillah ya. Oke, siap, mangga. Oke, aku izin share screen ya, Kak. Oke. Wait. Buat teman-teman yang lain, kalau mau nanya-nanya, silahkan aja ya. Maksudnya mau sharing essay-nya atau apa itu silahkan aja. Boleh banget gitu ya. Sorry, udah masuk belum? Udah. Lagi loading. Oke. Ini agak blur nih. Coba di zoom dikit, Ahlam. Ada nggak? Ada. Ini atasnya langsung Waste Java gitu. Iya, ceritanya kan mau ngambil kayak headline berita gitu sih sebenarnya tuh. Oke. Nah, kalau menurutku coba Ahlam ceritakan dulu apa sih yang mau diceritakan di sini dan goalnya tuh apa dari personal statement ini, silahkan. Oke, jadi mungkin izin cerita juga terkait personal statementku gimana arahnya gitu kan ya. Jadi memang pertama-tama aku tuh melihat kayak semacam di berita gitu, kayak di headline berita di TV juga, kayak kalau tahun kemarin di tahun 2023 itu tuh kayak banyak banget penumpukan sampah gitu kan. Kayak waktu aku kemarin lihat di daerah pasar sederhana, kemudian juga pasar atas di Cimahi, itu tuh kayak banyak banget sampah yang memang dia tuh sampai keluar jalan. Dalam artian memang secara nggak langsung pengolahan sampah di kotaku khususnya di Cimahi itu tuh tidak berjalan dengan baik gitu kan. Sehingga pada akhirnya pas aku cek juga ke data-data juga memang aku cari ini based on dari SISPN juga, dia tuh mengatakan bahwasannya Jabar itu di peringkat kedua sebagai urutan tertinggi sebagai penghasil sampah terbanyak gitu kan di tahun 2023 gitu loh. Sehingga pada akhirnya aku tuh sangat menyayangkan gitu loh, sebagai seorang lulusan kimia yang juga tentunya bergerak di bidang lingkungan, menyayangkan kenapa pada akhirnya kita tidak bisa mengelola ini sebagai hal yang baik gitu pada akhirnya gitu kan. Kenapa bisa sampai terjadi penumpukan gitu loh, kayak gitu. Kemudian juga berkaca dari kebakaran waktu pas di TPA Sarimukti di tahun 2023 akhir kalau nggak salah, aku juga lupa kapan pastinya, tapi sempat ada kebakaran juga di sana. Jadi kan ada penutupan dari TPA gitu kan. Jadi mungkin akibat dari penutupan tadi akhirnya adalah penumpukan sampah tadi di TPS gitu kan, kayak gitu. Nah, terus aku membawa sebuah solusi di mana aku tuh sama teman-temanku membuat suatu komunitas namanya tuh Waste Java Indonesia. Kenapa namanya ini? Karena secara nggak langsung kita bergerak di Jawa Barat, dan waste pun kalaupun di bahasa Inggris kan ataupun dibacakan itu bisa disebut dengan Jawa Barat ataupun juga dapat diartikan dengan sampah gitu kan. Makanya itu hanya dibedakan dalam segi penulisan. Makanya kemarin juga sempat coba untuk masukin proposal ke YCILI Seeds, cuman masih belum rezekinya. Jadi sekarang mau coba dibawa untuk ke YCILI yang AFP gitu kan, kayak gitu. Nah jadi singkat cerita untuk komunitas itu kita bergerak di bidang kepemudaan, di mana kita memperdayakan pemuda yang pertama untuk mengedukasi masyarakat itu kan. Di mana masyarakat di sini tuh khusus di Cimahi mereka tuh belum bisa mengelola sampah secara baik gitu kan. Kayak mereka hanya mengetahui kayak mana organik, mana anorganik. Tapi itu pun juga maksudnya masih banyak orang yang memang belum tahu gitu kan, kayak gitu. Nah makanya di sini kami berfokus pada pemberdayaan pemuda dalam edukasi untuk memberikan sebuah solusi bahwasannya memang sampah itu sebenarnya bisa loh diuraikan pakai Takakura gitu kan, Takakura dan Magot gitu loh. Jadi simpelnya adalah Takakura itu adalah suatu wadah yang dia tuh sebenarnya ada kayak tanah-tanahnya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masukin sampah ke sana, itu tuh dapat terurai secara langsung oleh udara gitu kan. Dan itu tuh kayak memanfaatkan juga reaksi kimia aerob gitu kan. Makanya ini pun aku mikir akan berhubungan dengan jurusanku kemarin gitu kan. Kayak gitu. Kemudian kalau Magot juga, kalau teman-teman belum tahu, di Cimahi pun juga sebenarnya belum banyak juga pengolahan Magot. Jadi Magot tuh bisa menguraikan sampah organik dan dia tuh cepat juga gitu kan. Kayak let's say untuk sepengetahuanku dan juga dari survei juga, ini tuh 75 kilo dalam waktu 2 hari, teman-teman. Jadi maksudnya secara efektivitas daripada kita menumpuk di TPS, jadi aku mikir kalau misalkan kita langsung bawa sampah ini kita urai sendiri di rumah, itu akan lebih efektif untuk mengurangi sampah juga di TPS dan juga TPA. Itu goal saya gitu kan. Kayak gitu. Kemudian yang kedua juga sekarang tuh lagi tahap uji coba juga sih, Kak. Kita lagi coba masukin takakuran juga di rumah-rumah warga, karena pengen lihat juga maksudnya apakah memang terbukti atau enggak dan apakah efektif atau enggaknya gitu kan. Ini juga masih tahap uji coba dan kita pun juga masih masih bekerja sama dalam tahap untuk pengadaan takakurannya gitu kan. Kayak gitu. Terus yang terakhir juga kami tuh untuk goals akhirnya pengen bikin ini sih semacam waste station gitu sih, Kak. Karena kalau di Kota Baru Parahyangan itu juga sudah ada untuk waste station, jadi kayak dia tuh bisa misahin ataupun ada tempatnya gitu juga antara sampah organik dan juga anorganik gitu kan. Nah, aku pengen bikin juga, tapi ini tuh isinya takakuran sama mangkok, jadi memang kita base langsung dari alam juga gitu kan, jadi nggak yang gimana-gimana gitu loh. Itu sih yang goalsnya. Terus di akhir harapanku untuk bisa ikut YSEALI di Amerika nantinya, karena untuk sepengetahuanku juga di universitas yang nantinya akan misalkan keterima di sana gitu ya, itu pun juga mereka sempat ada course tentang pengolahan sampah gitu kan. Dan aku pikir itu tuh suatu hal yang memang linear dengan proyekku sekarang, dan harapannya aku bisa mengamplify dari Amerika ke Indonesia gitu kan, maksudnya di Jawa Barat gitu loh. Karena kalau misalkan based on data juga Amerika tuh kan juga punya sampah yang tertinggi juga di kedua gitu kan, maksudnya urutan kedua juga terbesar dan terbanyak gitu kan. Makanya tapi dia bisa mengubah sampah tersebut menjadi suatu berkah, dalam artian bisa mengubah sampah tersebut jadi kayak semacam mungkin uang atau mungkin barang-barang yang memang lebih berguna gitu kan. Nah, aku tuh pengen amplify untuk di Indonesia sih, Kak, khususnya di Jawa Barat dan juga Cimahi. Mungkin itu sih, Kak Bernhart, secara garis besarnya. Oke, pertanyaanku simpel sebenarnya. Apakah yang kamu ceritakan tadi udah terkandung di personal statementmu? Sebenarnya kalau aku merasa sih sudah ya, Kak. Cuma ini kemarin dapat proofreading dari Kak Ahda juga, dia YSEALI yang aku lupa tahun berapanya, tapi dia juga di environment. Ya cukup banyak juga sih sebenarnya, tapi aku belum revisi juga sih terkait itu masukan-masukannya gitu. Itu sih, Kak. Oke. Nah, pertama kita bikin strukturnya dulu nih. Paling enak tuh kita ngomongin strukturnya dulu. Kalau memang metode, biasanya kan esai itu ada 250, 500, 750, 1000 lah ya. Standar ya. Tapi memang YSEALI ini pakai format 250 words. Nah, kenapa tadi aku nyebutin 250, 500, 750? Karena itu kalau mau daftar program beasiswa, biasanya gitu juga formatnya. Biasanya kalau 500 kata, itu berarti bisa 2 kasus. Atau 2-3 kasus. Nah, atau bahasa jangan kasus deh, ngomongnya situasi. Aku sih sebenarnya jujur paling suka pakai STAR method. Udah pernah dengar STAR method belum? Sudah, Kak. Apa tuh STAR method? Situation, task, achievable, action, sorry. Situation, task, action, sama result. Keren. Yes, betul. Nah, jadi di sini kalau aku lihat sendiri, situationnya kurang personal. Sesimpel itu aja. Karena dari kamu tadi ngejelasin itu personal, Elam, ya. Itu sangat personal, dalam artian gue kesel nih karena kenapa sih orang cuman misahin organik anorganik, kan harusnya langsung terurai, bukan cuman bisa dipisah. Dan aku paham ya, kalau di Amerika sendiri, kamu nanti cari juga di YouTube, itu ada orang yang punya satu spot biasanya di rumahnya gitu ya. Dia punya satu bolongan pakai paralon gitu, paralon PVC putih. Itu magotnya ditaruh di situ, tiap sampah dia taruh aja di situ gitu. Kan gitu kan cara kerjanya, terus nanti terurai gitu kan. Iya. Ya kan? Nah, jadi kalau menurutku itu relasi sama Amerikanya, mungkin aku pernah lihat video di Amerika tentang ini gitu. Nah, jadi itu bakal lebih relate dengan kamunya ngapain, karena kalau di sini aku lihat, makanya kenapa di sini simple aja kalau aku ya, kalau esai sih aku open dan lain-lain. Kenapa? Karena esai yang bagus ini mau teman-teman di sini semuanya ngopas, kalau itu nggak otentik sama yang teman-teman kerjain, itu nggak bakal jadi bagus esainya. Karena itu nggak otentik dengan apa yang kita kerjain, itu nggak otentik dengan apa yang kita percaya, itu nggak otentik dengan itu masalahnya masalah kita apa enggak. Dan ketika ngejelasin tadi gitu kan, Ahlam itu ngeliatin banget itu masalah gue gitu. Dan gue mau itu masalah selesai intinya gitu. Nah, jadi statement pertamanya mulai dari masalahmu dulu, bukan dari di Jawa Barat ada apa. Kalau menurutku ya, jadi mulai dulu, aku di rumah seperti ini, orang nggak paham, oh ternyata aku searching di Jawa Barat begini loh, itu situasinya. Gitu. Okay. That's how to make it personal gitu. Jadi bedakan mana yang ketika kamu nyomot dari berita sama emang gue ngerasain langsung loh gitu. Gue praktek loh, gue kena loh masalahnya gitu ya. Itu situationnya yang pertama. Kalau masalah grammar pakai Grammarly atau yang lain-lain aja lah. Itu mah bisa diin ya, gampang menurutku. Tapi ceritanya dulu apa nih, struktur pertamanya nih, situasinya kamunya dulu. Oh nggak bisa misahin tadi kan gitu kan, terus harusnya apakah itu masalah sebenarnya cuman di aku doang, oh ternyata enggak loh, se-Jawa Barat atau se-Indonesia tuh segini gitu kan. Dan menurutku udah bagus di Jawa Baratnya, kenapa? Karena it's the thing that really relates to you gitu. Di Jawa Barat aja segini gitu, intinya gitu. Itu situationnya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita bahas tasknya nih. Tasknya tuh apa sih yang perlu di solve gitu kan? Apa sih yang perlu dikerjain gitu kan? Namanya juga task gitu kan. Nah, jadi kamu sendiri kan as chemistry graduate ya, gitu kan? Pak. Nah, kalau aku ngelihat kalau di sini langsung jadi ngejelasin actionmu apa. Gitu. Oke. Okay. Jadi mungkin ada tugasnya apa dulu? Kenapa ini perlu diselesaikan dulu? Jadi kamu grow dulu why-nya nih, gitu. Grow dulu. Oh ini tuh diselesaikannya kenapa dan kenapa pakai cara itu gitu. Oke. Okay. Kenapa harus pakai maggot? Kenapa nggak pakai mesin pengolahan gitu? Apalagi kan kamu tadi bilang di Kota Baru Parahyangan udah ada. Kenapa nggak pakai itu aja? Kenapa harus pakai maggot? Nah mungkin biayanya murah apa segala macam bla bla bla. And then you action. Oke. Okay. Gitu. Actionnya adalah oh gue mulai nggak dari yang ribet, gue mulai dari yang paling simple, paling murah, paling visible, dan nggak cuman gue doang loh yang bisa nyelesain ini, tapi masyarakat di rumah yang punya duit 100.000 aja udah bisa mulai, contohnya gitu. Itu actionnya gitu loh. Ini actionnya gue nih. Nah terus gue sebarin action ini nggak cuman ke gue, tapi ke masyarakat sekitar juga gitu. Dan memang di situ gue ketemu kendala di mana gue butuh modal lebih gitu kan. Untuk menjalankan aksi ini lagi, lebih dalam lagi gitu, lebih banyak orang lagi yang pengen tahu, baru ke resultnya. Resultnya adalah sampai sekarang masih begini, and I hope dengan YCILI gue bisa dapat yang spesifik A, B, C gitu. Oh, oke. Kalau aku lihat sebenarnya YCILI tuh nggak butuh kita kontribusi buat Amerikanya apa secara spesifik, tapi memang harus ada hubungan di Amerika ini bisa ngebawa apa yang juga menjaga hubungan antara Amerika sama Indonesia jadi baik. Oke, well. Dan kenapa sih harus Ahlam yang dipilih gitu? Karena kalau aku lihat actionnya bagus kayak apa, etikanya nggak bagus nggak bakal jadi gitu ya. Jadi kamu juga harus bisa melihat di sini di mana kamu care dengan lingkungan, kamu care dengan people, and you care with the relationship between Indonesia and US. Oke. Udah, jadi itu personal statement. Oke. Sudah cukup menjawab nggak? Strukturnya. Aku boleh coba rangkum sedikit nggak sih Kak tadi? Boleh, silakan. Aku udah kelupaan juga sih. Jadi tadi terkait structure dari personal statement dipakein star method aja. Terus kemudian untuk situationnya itu kurang personal, jadi mungkin di awalnya ditambahin juga terkait permasalahan personal memang ini dirasakan oleh banyak orang gitu kan. Kemudian di paragraf 2-nya itu ditambahin task bagaimana ini tuh sebenarnya harus diselesaikan terkait masalah tadi gitu kan, kayak gitu. Kemudian yang terakhir actionnya mungkin diperjelas juga kenapa pakai yang cara yang lebih mudah dan gampang dan dapat diperbanyak di banyak orang gitu kan. Terus resultnya itu hasilnya masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, jadi perlu untuk ada pemberangkatan ke Amerika untuk bisa membawa sesuatu yang lebih spesifik gitu kan Kak ya, kayak gitu berarti ya. Ya, dan gini, ini kan kita bertarung dengan limit word ya. Betul. Jadi jangan ngawang kemana-mana, karena kalau aku lihat di sini kamu udah nyemplak gitu. Fokus ke satu aja gitu. Masalah yang mau diselesain apa? Karena kalau menurutku yang paling harus yang komposisi kalau dari 250 at least 30 sampai 50% tuh di action gitu sama result. Oke. Result mungkin 10-20%. Nah, sisanya tuh dikit aja masalah situation dan itunya dikit aja, dan kayak kamu tulis aja kayak di West Java tuh ada segini, nggak perlu kayak harus spesifik national bla 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 gitu, karena kita bertarung sama jumlah word. Kalau masih cukup monggo gitu ya, silahkan. Tapi kalau nggak cukup kan sayang pakai kata-kata begitu. Jadi kalau aku sih biasanya nulis dulu ya sampai bener sesuaiku dulu, pasti ntar kelebihan ya kan, sampai sesuai dengan ceritaku dulu, pasti ntar kelebihan, baru aku potong mana yang nggak penting. Itu. Dan kan kalau yang pengen kita lihat di sini ya mungkin situasi itu orang juga banyak yang ngerasain. Orang juga tahu ini tugasnya apa yang harus dilakuin. Tapi kenapa orang nggak mau ngelakuin dan apa action kamu gitu. Oke, kebayang. Result itu tidak harus selalu berhasil. Oke. Kalau resultnya berhasil bagus, harus dikembangin. Tapi kalau resultnya nggak berhasil, ya berarti kan juga ada reason kenapa kamu butuh banget program YCILI ini. Because you want to make it happen, right? Karena kamu pengen itu bisa jadi selesai. Ini udah bagus banget case-nya menurutku, Ahlam. Gitu sih kalau dari aku. Dan menurutku juga, ini juga ada beberapa orang yang naruh quotes-quotes dari yang lain. Jangan, quotes tuh nggak personal. Kalau mau naruh quotes, ya quotesnya quotes kamu gitu, bukan quotesnya siapa gitu. Oke. Nah, personal statement clear? Clear, aman, thank you banget Kak Bernhart. Masalah, ntar rekamannya aku share juga kok, jadi kamu bisa review lagi. Jadi kalaupun aku ntar lupa, aku bisa recall lagi ke HP ku, aman. Top. Oke, selain personal statement ada lagi nggak yang mau di review? Sebenarnya kalau recommendation letter kan juga maksudnya bukan suatu komponen yang penting banget. Maksudnya bukan suatu komponen yang memang terlalu urgent kan Kak. Ya maksudnya yang penting dia ada apa namanya tuh recommendation letter dari supervisor mungkin kan. Maksudnya yang itu kan tidak jadi penilaian yang paling utama kan Kak ya sebenarnya kan. Atau betul. Mana? Maksudnya kalaupun memang singkat pun juga tidak apa-apa sebenarnya kan Kak ya gitu loh. Singkat aku sih kalau nggak salah seingatku waktu itu cuma 1 halaman lebih dikit. Ya, sama sih Kak, sama. Yeah. Sama ini sih Kak, aku juga mau tanya sih terkait aku tuh bingungnya Kak. Sebenarnya kan aku tuh ini tuh kan memang actionku kan di environment Kak ya. Tapi pas aku pengisian di G-Form tuh aku masukin hal-hal yang memang kebanyakan dikomunikasikan Kak. Maksudnya tidak linear dengan proyekku sekarang gitu kan. Nah, menurut Kak Bernhart, better di pengisian G-Form itu aku apakah masukin yang memang linear saja, seperti misalkan yang bergerak di bidang environment saja, walaupun sedikit, atau better aku tambahin keseharianku dan juga yang kemarin-kemarin itu dimasukin semua di G-Form gitu Kak. Baiknya gimana ya Kak ya? Kalau dari pengalamanku aku masukin semua sih. Oh semua aja berarti ya? Oke. Semua memang, tapi memang gini loh, contohnya gini ya Ahlam. Aku tuh nggak ada relasinya sama sekali sebenarnya sama jurnalistik contohnya nih. Ini contoh nih. Backgroundku IT. Kerja pertama jadi jurnalis contohnya ya. Ini contoh aja. Apakah aku masukin dua-duanya? Yes, aku masukin dua-duanya. Karena mau gimana pun dua-duanya great experience in my opinion. Ya. Tapi pertanyaannya lagi apa? Adalah itu harus kamu cari benang merahnya apa to connect with your end goals. Oke, contoh kayak misalnya aku IT, goal aku tuh tadinya cuma sesimpel kayak ya gue butuh belajar coding, karena coding is the new standard of the industry gitu ya, new standard of the industry. Nah tapi aku juga nggak bisa bohong bahwa aku tuh punya passion jurnalistik yang gede banget gitu. Nah orang kan selalu nyangka, oh jadi jurnalis apa kaitannya sama IT? Nggak ada gitu kan? Sebenarnya ada gitu, karena orang kenapa nyangka gitu karena you are not in my position. I see. Ya kan? You are not in my position. Nah, di posisiku ketika aku jadi wartawan dan kita ngebahasnya tentang teknologi, I can guarantee ketika itu ya aku yang paling paham kalau ada orang bohong terkait IT. Oke. Kenapa? Karena dari semua wartawan yang aku kenal ketika aku jadi wartawan, karena aku wartawan ekonomi, itu nggak ada yang anak IT. Anak sastra Inggris banyak, anak HI banyak, anak komunikasi banyak. Tapi anak IT, ketika misalnya ada yang bohong kayak, iya kita bikin server 200 miliar gitu, misalnya contoh aja nih ya, gitu. Untuk kayak gini, aku langsung todong, nggak mungkin kayak ginian 200 miliar. I see. Ya kan, ada relate-nya, kenapa? Karena ya memang jurnalistik perlu menulis, perlu reporting, perlu research, tapi kita juga kan punya ilmu tentang teknologi. Makanya itu jadi relate. Nah sekarang ini juga salah satunya dari Waste Javamu ini balik lagi orang juga mungkin tahu kali, Lam, terkait ini aku aja tahu, aku aja nggak mendalami ini, aku tahu kok tentang meget-megetan gitu ya, tentang ini harus diurai. Tapi pertanyaannya, aku tuh nggak tahu beli paralonnya di mana, aku tuh nggak tahu meget tuh ribet nggak sih, rigid nggak sih gitu. Dari actionmu mungkin kamu bisa bikin itu jadi simple dengan komunikasi yang baik. Jadi orang tuh nggak sungkan gitu. Orang tuh nggak sungkan loh kalau pengen naruh itu di rumah. Dan mungkin kan kultur kita kan nggak ada buang sampah di meget. Kultur kita kan buang sampah kalau nggak ke kali gitu kan. Jujur aja nih, kita ngomongin jujur. Ada yang ke kali, ada yang sampahnya dibakar, ada yang memang sudah patuh. Minimal dia sorting gitu kan, gitu ke tempat sampah. Gitu. Tapi ini ada yang lebih baik lagi daripada tiga cara itu. Yaitu bahkan kamu nggak usah ngerepotin tempat sampah loh, gitu. Kamu nggak usah ngerepotin sampai ke pengolahan sampah karena kamu bisa olah sendiri di rumah dan kamu hanya surplusnya aja yang dikasih ke tukang sampah yang memang nggak bisa diolah sama meget contohnya. Nah, komunikasi pun nggak perlu jauh-jauh komunikasiin ke orang. How you communicate with your family to do that? Jujur, kalau aku sih di rumah melakukan itu, pasti yang protes pertama ibuku. Kalau aku melakukan itu pasti ibuku yang protes, walaupun itu baik ya. Yes, totally agree. Baik. Tapi kan aku bukan orang chemist, I'm not a chemist gitu kan. Aku bukan orang kimia, aku juga nggak paham gimana soal lingkungan. Ibuku tuh pasti kalau misalnya kayak aku bikin komputer server di rumah, paling oh ya udah nih anak gue mesti tahu lah gitu. Ya kan. Tapi kalau tiba-tiba ma aku beli meget gitu, ini ya taruh di rumah gitu, wah kacau itu. Nah, jadi gimana kemampuan komunikasi kamu pun, apa sih yang bisa nge-convince mereka mau untuk pakai itu, dan itu bisa jadi baseline untuk keluarga lain mau pakai itu gitu. Oke. That's how you connect this environment with communication gitu. Menurutku nggak ada bidang keilmuan yang nggak bisa di-relate secara langsung gitu. Iya sih. Kebanyakan. Cari benang merahnya, cari how you connect the dots. Oke. Not clear? Dari aku cukup jelas, thank you banget Kak Bernhart. Langsung revisi sekarang juga. Oke, silakan kamu revisi. Kalau ada yang mau ditanya lagi silakan. Nanti aku juga bakal jelasin program yang lain. Ini kita sekalian review yang punya Diva ya. Ya, aku izin stop share screen. Thank you Kak Bernhart dan sama-sama. Ya, Diva silahkan Diva. Pasien selanjutnya. Pasti ya. Boleh aku izin share screen ya? Boleh. Mau bagi teh kotaknya juga boleh. Aduh. Ketahuan. Udah masuk belum ya, Kang? Boleh. Oke, silahkan. Dijelaskan dulu, Diva, apa yang mau kamu jelaskan di sini. Dan tujuannya sebenarnya apa sih dari personal statementmu ini? Silahkan. Oke. Kang, Diva on cam gak dia, Kang? Belum. Oh, nggak on cam ya? Gimana ya? Iya. Nggak apa-apa, tenang naon. Yang penting kelihatan. Oh, mau nunjukin sesuatu, ya udah sok. Ini pakai iPad ya? Iya. Iya, ketahuan emang. Betul. Iya, sok bersama. Mangga. Akan jadi di personal statement Diva ini, Diva ngebawain project yang Diva buat, yang Diva pimpin sendiri, namanya My Coastal Project. Itu sebuah diseminasi untuk masyarakat pesisir, dan targetnya itu adalah anak-anak sekolah. Dan Diva tuh tadi udah dengar juga pas Kang Profit ke Kang Ahlam ya, kalau misalnya di paragraf pertama itu perlu ada permasalahan yang spesifik. Dan Diva sudah menemukan kesalahannya karena masih general dan belum terlalu rinci dalam hal permasalahannya, karena yang Diva angkat itu permasalahan pesisir di Jawa Tengah, Kang, di pesisir utara Jawa Tengah, di sekitar Undip, tempat kampus Diva. Dan di situ tuh ternyata banyak sekali permasalahan masyarakat pesisir yang tidak mampu untuk memberdayakan SDM maupun SDA di pesisir itu sendiri, Kang. Jadi banyak pantai-pantai yang rusak, banyak konservasi mangrove yang tidak terawat. Bahkan anak-anak sekolah di sana tuh tidak tahu apa itu mangrove, apa itu bagaimana cara menangkap ikan yang baik dan tidak merusak lingkungan, gitu-gitulah Kang permasalahan itu. Nah, dari situ tuh Diva percaya kalau permasalahan lingkungan yang ada harus diselesaikan dari bagaimana si SDM-nya mengelola lingkungannya sendiri. Dan anak-anak adalah tahap usia yang paling strategis untuk Diva berikan edukasi, diseminasi tentang pelestarian lingkungan si coastal itu sendiri. Nah, waktu itu Diva ke salah satu SDN namanya SDN 4 Kemijen. Kepala sekolahnya juga sudah setuju bahwa si My Coastal ini akan dijadikan sebagai salah satu materi di sekolah. Karena ternyata sekolah itu juga belum ada pendidikan lingkungan hidup, Kang. Belum ada PLH-nya, apalagi tentang pesisirnya gitu. Padahal mereka tuh sangat support dengan sistem kurikulum Kemendikbud yang baru, kurikulum apa ya? Kurikulum Merdeka ya, Kang, yang ada lingkungan hidupnya. Cuman mereka tuh belum ada. Dan dari sini, Diva tuh memberikan diseminasi dengan beberapa output seperti guidebooks. Guidebooks itu buku pedoman untuk si mitranya, untuk si capseknya, untuk guru-gurunya. Materi apa saja yang harus diberikan ke anak-anak tentang lingkungan hidup pesisir. Lalu ada pocket books atau buku saku untuk anak-anaknya. Itu bermuatan augmented reality teknologi. Dan ini bisa dijadikan buku pelajaran di sekolah. Dan terakhir ada video edukasi, Kang. Dan harapannya dari My Coastal Project ini, itu tuh bisa memberikan materi dan sesuatu yang baru tentang lingkungan, karena penyampaiannya secara indoor maupun outdoor, Kang. Indoornya materi yang ada di buku pedoman dan buku sakunya, dan outdoornya itu Diva mengadakan pemilahan sampah sama penanaman mangrove di sekitar pantai Semarang gitu, Kang. Dan alhamdulillahnya ada perubahan yang cukup signifikan dari anak-anak sekolahnya yang tadinya nggak ngerti sampah itu apa aja jadi ngerti. Terus juga di sekitar mereka sudah banyak tanaman mangrove yang ditanam sama teman-teman di sana gitu. Cuman yang Diva permasalahan adalah Diva terbatas dana karena waktu itu cuma cukup untuk satu sekolah. Diva tuh pengen si program ini tuh bisa menyeluruh ke sekolah-sekolah pesisir yang lain gitu, Kang. Makanya Diva butuh YSEALI untuk support si My Coastal Project ini. Karena Indonesia negara maritim, banyak masyarakat pesisirnya, banyak sekolah pesisirnya, tapi kekurangan materi, kekurangan edukasi tentang si pantai, tentang si pesisir itu sendiri. Gitu sih, Kang. Dan ini belum ada yang proofread juga personal statementnya. Dan Diva mau nunjukin ke Akang kalau ada output dari si program ini. Ke Akang. Nah ini tuh buku yang Diva buat. Mangga. Wih, keren banget. Terus. Ini kita yang udah tua aja tuh sebenarnya tertarik gitu, Kang. Nah. Enggak, aku masih muda tertarik kok. Kalau ya, kamu tua sendiri ya itu urusanmu lah. Oke. Terus ini jadi kayak si buku itu bermuatan materi pesisir gitu loh, Kang. Iya. Terus bisa di-scan sama AR gitu. Nah, ini yang Diva butuh perbanyak juga, yang Diva butuh dana untuk bisa cetak lebih banyak buku untuk sekolah-sekolah yang lain gitu sih, Kang. Apa yang mau Diva bawa ke YSEALI itu gitu, makanya Diva spesifikin ke environmental issues. Okay. Gitu. Mantap. Oke, kita buka lagi personal statement ya. Oke. Kita buka lagi nih di personal statement ya. Sudah, Kang. Sip. Nah, jadi kalau ini komentarku yang pertama sama dulu. Kayak kamu nih belum benar-benar ngeliatin this is personal gitu. Oke. Ya, overall gitu ya. Menurut aku gitu. Kamu ngeliatin expertise kamu as oceanography and you are the leader, it's okay gitu kan. Tapi ini perlu di-highlight juga ya teman-teman bahwa terkait mengerjakan project tidak harus kamu jadi leadernya gitu. Jadi kamu membernya pun kontribusi apa di project itu juga ada kemungkinan kamu juga dipilih kok di YSEALI gitu. Nggak harus selalu jadi foundernya gitu. Itu nggak jadi masalah. Ya, pertama itu. Nah, terkait personalnya kenapa? Karena menurutku Indonesia negara maritim, yes. But opening itu penting banget, Div. Menurutku orang itu baca, ini kita harus membayangkan ya. Bukan membayangkan lah, kita harus tahu juga bahwa kebetulan aku tahu yang seleksinya di YSEALI gitu kan. Dia membacakan ribuan ginian gitu loh tiap tahunnya. Gitu loh. What makes your personal statement to stand out gitu? Gimana caranya ya pasti paragraf pertama sama paragraf terakhir dong yang dibaca. Itu udah natural. Nah, jadi kalau misalnya kita ngebahas tentang paragraf pertama, ngebahasnya tentang Indonesia vast maritime wealth, spanning its archipelago, itu boring menurutku. Oke, Kang. Karena everybody knows it gitu. Itu bener buat jadi details, tapi bukan jadi pembuka utama. I think you have to open it with your personal problems yang benar-benar problems gitu. Dan kamu yang harus discover itu dulu. Oke. Gitu ya. Aku kasih example buat aku. Contoh pendidikan ya gitu. Waktu itu sih aku bukanya gini. Gue benci banget sama program-program beasiswa. Aku bukanya gitu. Kenapa? Karena gue bukan dari universitas bagus dan sorry, aku ngomongnya bukan universitas bagus gitu. Aku merasa universitas kok bagus lah dosen-dosennya. Cuman universitasnya emang nggak terkenal gitu ya. Waktu aku S1. Jadi waktu itu aku bilang kalau banyak banget program yang mau aku apply, tapi itu nggak bisa. Bahkan sebelum aku bisa submit, paham nggak? Oh. Karena kampusku tuh nggak ada di list. Paham bang. Jadi mau daftar aja nggak boleh gitu. Itu diskriminasi tapi itu fakta gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, bahkan untuk program yang pernah aku ikuti namanya XL Future Leaders, aku XL Future Leaders batch ketiga, itu aku sampai harus telepon ke XL loh. Istilahnya ngehubungin lah, bukan telepon banget tapi ngehubungin XL untuk kayak kok kampus gue di sini nggak ada gitu. Kayak kampus-kampus yang kayak universitas yang aku nggak pernah denger di Serang di mana aja ada gitu, di Kalimantan mana ada gitu, yang mungkin akunya juga karena bukan orang sana aku nggak pernah denger gitu ya, tapi kampusku benar-benar nggak ada di list gitu. Jadi itu benar-benar kesel yang relate sama aku, dan orang jadi langsung ke highlight kan kenapa dia bisa benci banget gitu. Ya itu highlight pertama. Nah itu dari situationnya, yang dimana situation jangankan mau daftar, istilahnya baru administrasi mau daftar aja udah ditolak gitu. Ya itu personal problemnya dulu. Nah terus baru ternyata ya masyarakat Indonesia tuh ada sekian loh numbers. It's not only me that have that problem, tapi ya istilahnya kalau kita lihat jujur waktu itu listnya ya ada ITS, ada UGM, ada ITB, ada UI, dan aku bukan anak-anak yang kuliah dari situ. Gitu loh. Nah, tapi anak-anak yang kuliah di situ berapa ribu, dan yang di luar itu berapa ribu? Banyakan yang kuliah di situ apa yang enggak? Yang enggak. Yang enggak dong. Nah, aku highlight nih, ada sekian juta gitu istilahnya. Mahasiswa yang bahkan daftar aja nggak boleh gitu. Jadi, aku relates to me and I relates to other gitu. Jangankan daftar, aku bilang, dapat informasinya saja tidak, karena kita kampus kita tidak pernah didatangi dan kita harus bisa lihat dari Instagram dan mencari sendiri gitu. Paham nggak? Rasa keselnya bisa tertuang dengan hanya satu paragraf gitu. Iya benar kan. Nah di sini aku belum lihat rasa kesal itu dari kamu. Gitu. Ini masih kayak klasikal ya. Ya udah semua orang juga tahu kita negara maritim, semua orang juga tahu kita archipelago. But what's your needs to fix it gitu? Clear ya? Clear. Ya mungkin kan kalau dari aku sendiri tasknya adalah ya mungkin aku harus pindah kampus contohnya gitu kan. Contohnya itu kan, aku mungkin harus pindah kampus waktu itu kan, atau enggak aku bikin program sendiri atau apapun lah, tas-tas saya bisa itu action yang aku lakukan salah satunya aku nelpon gitu kan, nelpon, akhirnya aku keterima dan baru aku elaborasi di mana actionnya adalah aku bikin suatu platform pendidikan yang teman-teman bahkan hari ini gitu kan bisa kita sharing di sini karena platform tersebut. Gitu. Jadi akhirnya aku membangun Dididik. Gitu. Dan Dididik itu, ini yang sekarang kita hari ini bertemu, itu yang jadi personal statementku di YSEALI. Nah, dari Dididik aku harap tidak ada ilmu yang dibatasi lagi, gitu kan. Istilahnya tidak ada sekian sedikit orang doang yang bisa dapetin ilmu itu, gitu. Nah, itu aku highlight banget tuh soal itu, dan aku juga berharap aku tidak perlu lagi ada orang yang repot lagi gitu kan, harus sampai ngehubungin, bikin statement gitu kan, kalau universitas ini ada gitu kan, nggak usah kan gitu. Dan aku berharap ilmu dan kita sebagai sesama orang Indonesia tidak saling bersaing dalam menyebarkan ilmu yang positif Nah itu action-actionnya dengan cara apa? Oh, aku bikin platformnya, aku sebarin, aku bikin grupnya, lalalalalala. That's the action. Oke. Resultnya ya sekarang kayak teman-teman udah rasakan sendiri nih di sini, gitu kan? Bisa dapet personal statement sharing, gitu kan? Bisa saling kenal di sini, silahkan saling bertukar kontak, gitu kan? Resultnya misalnya itu, dan please highlight the numbers. Numbers-nya itu bener-bener di result tuh sama di problem statement tuh, itu penting banget tuh. Berapa banyak sih yang punya masalah itu? Gitu. Dan berapa banyak sih yang dapat impact-nya gitu. Dan ketika program ini berjalan dengan baik dengan bantuan YSEALI, mungkin dampaknya jadi 100% gitu. Dapatnya gitu. Nah, jadi itu hal-hal itu juga kan jadi menarik ya. Ketika kita showing the numbers, we show the problem is really, really significant. I feel it, and many Indonesian people feel it as well. Contohnya. Nah, itu belum ada di paragraf pertama dan paragraf terakhir kamu. Oke. Clear nggak? Padahal produk jadi kamu bagus. Makanya beda kalau kita ngomongin produk sama how to explain the product in essays. Beda. Gitu. Nah, jadi kayak dulu jujur aku tuh waktu program XL Future Leaders itu project aku tuh bikin buku yang persis sama-sama kamu dari segi konsepnya. Tapi aku bikinnya pakai karakter ini, karakter-karakter yang tujuannya nanti dibikin intellectual property-nya. Oh. Okay. Itu aku bikin tahun 2015-16. Dan udah ada AR-nya, udah ada augmented reality-nya di tahun itu. Jadi kalau kamu bikinnya hanya itu aja, buat aku personally, it's not interesting. Kenapa? Karena I did that like 9 years ago. Dan kamu harus membayangkan juga yang daftar program YCILI ini pasti anak-anak yang ikut XL Future Leaders, pasti anak-anak yang ikut HeartLogic Initiator, gitu kan. Yang anak-anak emang udah ngerjain project itu, gitu. Okay. You have to make a bit of difference gitu. Apa nih buku ini impactnya apa nih? Kayak mungkin tadi kan kamu bilang, oh ini dipakai anak-anak udah sustain, bahkan aku nggak ngapa-ngapain, mereka bikin sendiri apa gitu. Ya. Nah kalau aku waktu itu jadi semua karakternya tuh nggak ada manusia, Diva. Karakternya tuh daun, karakternya tuh rumput gitu. Misal ngajarin buat anak-anak. Jadi misalnya kayak si daun ini nakal gitu. Kenapa? Karena dia nggak mau pulang ke rumahnya, yaitu di tempat sampah. Dia itu selalu maunya mainnya di kali gitu. Nah akhirnya banjir deh gitu semuanya. Nah terus kita kasih tahu deh. Dan itu buku itu dijadiin suatu baseline di sekolah-sekolah gitu ya, di mana mereka untuk memilah sampah dikasih tahu anak-anaknya kalau daun dimasukinnya ke yang organik apa anorganik gitu. Nah itu waktu itu jadi impact nyatanya tuh jelas, actionnya jelas, resultnya jelas, anak-anak paham contohnya gitu. Nah menurutku strukturnya ini perlu dibenerin dulu, dan cara paling enak selain kamu bikin strukturnya, kamu tulisin dulu poin-poin yang harus di-highlight-nya apa dulu. Oke, Kang. Pembedanya apa dulu, baru nanti dari poin-poin itu tinggal kamu masukin, ini masuknya ke task atau ke result atau ke situation atau ke action gitu. Dan ingat, fokus ke satu hal dulu masalah, fokus ke satu cerita aja dulu sampai habis. Baru kalau kurang nanti ditambahin. Banyakin tambahin di action sama di resultnya. Oke, Kang. Itu saran dari aku, Diva. Oke. Paham, Kang, paham. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Berarti nggak apa-apa ya, Kang, nanti Diva nulis detail si sekolah yang udah Diva datangi itu apa aja hasilnya, dampak. Oke. Ya tapi kan nggak usah terlalu detail yang kayak gimana ya. Kalau aku sih mungkin salah satu triknya taruh aja linknya. This is the list of the school that impacted by our project gitu, or benefited from our project gitu. Oke. Itu kan trik ya. Gimana 250 kata tapi semua muat gitu. Iya benar. Terus di linknya itu udah semuanya gitu ya. Iya itu kan project jadinya gitu. Kalau kayak gini gimana ngelihat itu ada bukunya kan? Kamu udah ada bukunya, justru harusnya ada pembedanya gitu. Kayak waktu itu kan ngeliatin di dididik.com, begini lihat aja website langsung istilahnya gitu. Oke. Dan aku itu juga highlight masalahnya itu adalah banyak yang dapat itu informasi kan universitas-universitas besar ya, kayak UI gitu kan, mereka bahkan didatengin sama XLFL, bikin acara gede dan lain-lain gitu. Tapi udah misalnya yang mereka dapat informasi, mereka nggak mau tuh nyebarin ke orang-orang. Kenapa? Karena mereka nggak mau orang lain daftar juga. Kan kalau orang lain daftar juga dan orang lain tahu, jadinya persaingan jadi makin ketat dong. Iya. Nah, mereka nggak mau itu dan menurutku itu nggak fair gitu. Ini harusnya buat semuanya tahu kok. Ini makanya platform dididik ini dibutuhkan agar peluang dan informasi itu semua harus tahu, ilmu itu juga harus disebarkan, ilmu positif gitu. Oke. Sampai sini clear, Diva? Iya, Kang paham. Jadi memang perlu diperbaiki lagi strukturnya, terus permasalahannya harus kuat, highlight the number, sama nanti openingnya cari yang eye catching gitu ya Kang ya, biar betul. Dan ini di endingnya menurutku terlalu panjang di ending. Ini ending tuh conclusion tuh harusnya nggak sepanjang ini, gitu. Bahkan aku ngelihat action resultnya kecil, padahal itu komposisi yang harusnya terbesar. Oke, Kang. Diperbaiki langsung. Sip. Ini udah berapa kata? Jujur masih 205 kalau nggak salah kan. Jadi masih ada space buat yang action sama tasknya ya. Ya, oke. Yang penting ini conclusionnya jangan sepanjang ini, resultnya sama actionnya nih. Karena kalau dilihat dari sini aja udah kelihatan komposisinya kok gedenya di conclusion. Gitu. Okay, conclusion kan hanya nggak sum up, ya? Ada lagi, Pak? Cukup, Kang. Mau langsung revisian. Oke, siap. Nah, ini habis ini juga penting nih untuk tadi ya, kita bahas personal statement tadi. Ini ada dari Widya Rahman nih. Widya, silahkan kalau mau sharing dulu gimana, Wid? Ini aku udah allow mic-nya, silahkan kalau mau sharing, Widya. Apa yang mau ditanya? Kak. Halo. Kang, thank you ya, Kang. Halo. Ya, nuhun sama-sama, Diva. Oke, Kak. Sebelumnya aku perkenalin, aku Widya. Aku ikut PPAN yang bakal dari Sumatera Utara gitu. Dan kebetulan untuk tahun ini yang diambil tuh female gitu. Nah, aku sendiri udah baca beberapa sih untuk requirement-nya, kayak kita buat describe kenapa mau ikut program ini dalam 250 kata gitu. Dan juga describe tentang yourself. Terus yang kedua adalah essay untuk kayak permasalahan di provinsi kamu itu apa yang mau kamu atasi gitu. Problemnya apa, inovasi kamu untuk mengatasi problem itu gitu. Nah, aku belum terlalu kepikiran sih gitu kan, essay-nya kayak pakai smart method gitu. Apakah itu kayak harus linear dengan yang aku lakuin sekarang gitu? Kayak experience aku atau background pendidikan aku sekarang gitu sih, Kak. Oke, coba jelasin dulu experience kamu apa dan kenapa kamu pengen ikut program ini dan apa end goal-nya? Oke, untuk experience aku sekarang lagi bekerja nih jadi data scientist gitu kan di salah satu perusahaan gitu. Okay. Terus juga aku selama kuliah tuh emang suka ikut-ikut kayak program YLI gitu, terus beberapa kompetisi dan juga organisasi gitu. Nah, dari hal itu kayak aku pengen aja sih kayak develop diri aku lebih banyak gitu, karena banyak opportunity yang nggak aku coba gitu selama aku kuliah. Nah, dan sekarang ternyata aku dapat nih kesempatan buat bisa mendapatkan exchange dari program pertukaran antar negara ini di lokasinya di Jepang gitu kan. Dan itu mewakili Sumatera Utara yang dimana kayaknya itu aku bakal menjadi kandidat potensial gitu kan, dengan experience yang aku punya untuk bisa mewakili Sumatera Utara gitu sih, Kak. Aku pengen menjadi represent Sumatera Utara dan kayak dari hasil itu bisa kasih impact gitu ke lingkungan sekitar aku gitu. Mantap. Oke. YLI ya? McKinsey kan? Iya, Kak. Berarti ini anaknya ambis ini. Tapi ambisius itu bagus ya. Aku nggak bilang ambisius tuh negatif. Ambisius tuh bagus. Dan YLI itu adalah salah satu program yang aku nggak bisa masuk karena universitasku nggak ada. Oh iya. Beneran di tahun itu okay. Tuh nggak ada tuh, universitasku tuh nggak ada, jadi boro-boro mau masuk, mau daftar aja nggak boleh. Gitu ya. Itu pertama. Kedua, terkait tadi pakai smart method ya. Sebenarnya smart method sama star method tuh bisa di-combine. Dan smart method yang dimaksud di sini coba kita lurusin dulu, itu adalah specific, measurable, achievable, relevant, and time-based. Itu nggak sih? Iya benar. Betul ya, betul ya. Nah, dalam hal apapun sebenarnya ya smart itu perlu menurutku ya, gitu. Jadi balik lagi nih kalau dari aku sendiri sekarang bagus gitu ya, karena A players biasanya memang punya bukan arogansi ya, apa ya aku bisa bilang, percaya diri yang tinggi banget, yang hampir ke arogan. jujur ya, jujur biasanya A players tuh kayak gitu, dan itu bagus-bagus aja, nggak masalah. Dalam artian kamu pengen merepresentasiin Sumut dan juga kamu merasa kamu yang pantas gitu kan, itu kan perlu tingkat PD yang tinggi ya. Karena juga mungkin banyak orang-orang yang bisa merepresentasikan Sumut. Nah, sekarang aku bahas terkait project-nya nih. Kan kalau di PPAN itu ada PPA ya, bener nggak? Tahu nggak PPA? Itu belum tahu sih, Kak. Itu yang mana? Jadi, di dalam program PPAN itu biasanya ada program setelah PPAN, kamu mau jalanin project apa? Ada? Oh, iya. Oke, iya. Pertanyaanku simple. PPA-mu apa? Aku paling masih kepikirannya dulu waktu YLI juga kayak pernah buat personal project yang berhubungan sama karir aku sekarang kan di bidang data scientist, kayak buat bootcamp atau pelatihan mengenai data analis gitu. Tapi itu skalanya masih kayak tingkat kampus gitu dan pesertanya masih limited gitu. Dan mungkin aku bakal mau mengembangkan juga sih programnya ini biar lebih banyak mencakup audiensnya gitu. Rencananya masih kayak gitu, Kak. Oke. Kalau dari aku ya harus smart ya. Maksudnya smart ya tadi, specific, measurable, achievable, relevant, and time-based. Dan jujur, salah satu program yang aku, salah satu hal yang aku kecewa banget sama anak-anak yang ikutan PPAN, tapi, dan ini biarin aja ntar aku di-bash sama alumni-alumni ya. Pasti kan, kayak, enak banget lo ngomongnya gini-gini, tapi aku biarin aja, tapi ini aku nggak suka banget ketika dia menjanjikan PPA itu, gitu kan, tapi PPA-nya nggak dijalanin, Widya. Karena menurutku di situ ada hak orang lain yang harusnya ngejalanin itu dan bisa keterima, tapi karena bualan jadinya orang yang dipilih adalah orang yang ngebual gitu. Aku nggak suka banget gitu. Nah, jadi kalau dari aku sendiri PPA-nya tuh harus smart dalam artian spesifik. Kamu tadi pengen ngajar data analis, ya udah ngajar data analis, tapi balik lagi masalahnya kenapa harus data analis ini diajarkan? Spesifik aja gitu, dan siapa sih yang mau diajarin gitu, anak mahasiswa atau lala, nggak usah harus kok kayak satu Indonesia mau aku ajarin Kak, jangan. Itu kayak kamu ngejanjiin gitu kan, kayak I will give the world to you, nggak mungkin gitu, itu gombal itu. Clear ya? Iya, clear Kak. Jelas aja gitu, kayak spesifik ini loh, kenapa sih stakeholder ini yang aku pengen tuju gitu, karena memang stakeholder ini sangat dibutuhkan data analis gitu, terutama di Indonesia karena begini, and you are the expert lah ya gitu terkait data analis. Dan measurable tuh gimana caranya, harus ada titik ukurnya, berapa banyak pesertanya, kapan ini akan dilaksanakan, possible nggak untuk dilaksanakan, itu nanti di achievable kan, smart kan. Jadi setelah kamu menjalankan program itu dalam berapa lama, ini bisa di achieve loh, karena begini, memang salah satu faktor agar bisa di achieve adalah aku butuh membentuk tim. Nah, itu masukin juga. Gitu kan? Nah, dan memang salah satunya di PPAN ini, kita yang like-minded, mungkin kita bisa saling bekerja sama untuk membangun itu contohnya. Terus, R, relevan. Relevan nggak sih ngajar data analis sama masalah yang sebenarnya tadi kamu mention di awal nih? Oh, ternyata masalahnya itu bukan masalah kita kekurangan data analis, tapi kita kekurangan data. Berarti kan nggak guna data analisnya jadi banyak. Ya kan? Indonesia tuh kan kurang datanya kan, sebenarnya dibanding negara-negara lain kan. Bener nggak? Iya, open source-nya kurang. Jadi sebenarnya kita butuh data yang lebih banyak apa data analis yang lebih banyak? That's the answer yang you have to answer gitu. Terakhir T, yaitu time base. Nah, time base ini apa? Ya, time-nya itu kapan kamu ngerjain itu, dari kurun waktu kapan sampai kapan, selesainya gimana, indikator keberhasilannya apa, nanti itu di achievable juga masuk. Jadi sebenarnya kalau dari smart tuh itu, dan nggak apa-apa dari project yang udah pernah kamu lakukan, itu bagus banget, dan apa yang bisa dikerjakan nantinya ketika kamu sudah lulus dari PPAN, PPA-nya apa. Itu yang bawa benar-benar ngebawa kamu di PPAN. Tapi kalau PPAN itu memang agak berbeda sama YSEALI ya. Gitu. Yeah. Dari yang aku rasain, YSEALI itu nggak harus jago bahasa Inggris, PPAN pun nggak harus jago bahasa Inggris, yang minimal bisa. Itu dulu ya teman-teman ya. Perlu clear. Jadi itu samanya itu tuh, nggak perlu dua-duanya kayak harus jago banget bahasa Inggris, no. Tapi kamu minimal bisa. Satu itu. Tapi kalau PPAN itu lebih ngeliatin kontribusimu kepada Indonesia. Dan personal skills kamu tuh apa? Contoh kayak public speakingmu gitu. Terus habis itu, maaf, agamanya Widya apa, maaf? Muslim, Kak. Muslim ya. Nah, kalau misalnya nanti disuruh ada yang misalkan biasanya ntar pas pemilihan tuh ada upacaranya gitu kan, upacara kecil-kecil gitu. Nah, kamu coba kalau misalnya disuruh pimpin doa, kamu pimpin doa, udah belajar tuh dari awal. Gitu. Dulu waktu zaman aku PPAN, aku yang mimpin doa, kalau ada acara apa aku yang pimpin. Gitu. Dan kamu harus ngeliatin banget kalau kamu bener-bener pengen masuk program itu. Jadi waktu itu ya, waktu aku PPAN seleksi yang benernya tuh, karena yang awal nggak jelas tuh, yang PPAN 1 tahun 2015 tuh nggak jelas banget asli. Cuman yang kedua tahun 2018 tuh jelas. Terus aku diinfoin, Bern besok nggak perlu datang walaupun kamu kepilih, tapi emang slotnya nggak ada gitu buat kamu. Tapi aku tetap datang, Wit. Terus aku bilang, kenapa lo mau tetap datang? Ya gue beneran pengen ikutan program ini. Kepilih nggak kepilih itu masalah rezeki, tapi gue pengen usaha. Hal-hal kayak gitu yang perlu kamu liatin, dan menurutku itu yang bikin kamu nggak arogan. Karena lo nggak cuman pede, tapi lo niat mau kontribusi. Dan itu beneran dari hati, bukan karena kayak gue pengen kelihatan gue niat, enggak, tapi karena emang gue pengen ikutan program ini buat ngembangin diri gue gitu loh, yang gue tahu gue masih banyak kurangnya gitu. Itu kalau dari aku sih gitu, Wit, terkait smart method. Oke. Berarti yang kalau dari syaratnya ini kan kayak analyze social problem di Sumatera, itu berarti harus sejalan dengan apa yang kita bakal lakuin di PPA-nya gitu ya, Kak? Iya, harus. Harus. Aku paling sebel lihat orang di PPAN, udah ikut PPAN, lulus, kayak lupa PPA-nya apa gitu. PPA aku dididik. Hari ini kita bisa sharing karena dididik. Aku ngejalanin PPA aku, bahkan setelah PPA aku udah selesai. Jadi PPA aku dididik, buat YCILI pun personal statementku dididik. Dan aku jalanin sampai sekarang. Jadi monggo orang-orang mau kritik aku, tapi ini hasilnya gitu loh. Gitu, wait. Ada lagi yang mau ditanya? Berarti kayak kalau YCILI ini kan kayak harus sustain gitu kan, kayak setelah award-nya dapat tuh kayak programnya itu harus sustain. Berarti di PPAN ini kayak nggak sustain pun dari pihaknya itu nggak monitoring gitu ya, Kak? Betul. Betul. Tapi YCILI juga tidak monitoring sih sejujurnya ya. Cuman nggak tahu kenapa dari yang aku lihat anak-anak YCILI itu biasanya masih tetap ngejalanin gitu loh. Tapi anak-anak PPAN tuh nggak gitu. Nggak semua ya, nggak semua begitu ya. Tapi komposisinya tuh banyak anak YSEALI yang sebelum YSEALI dia udah ngejalanin apa, setelah YSEALI dia tetap komit gitu. Dan at least minimal dia cobalah, gagal, oke, tapi dia komit buat nyoba gitu. Tapi PPAN ada banyak porsi orang yang cuma ngebual doang, bikin PPA bakal begini, boro-boro dicobain, dikerjain aja nggak sama sekali. Terus mereka bikin ya udahlah, daripada gue bikin itu susah, gue bikin yang simpel-simpel aja, yang penting jadi gitu. Menurutku kayak ya lu kan dipilih bukan karena lu pengen cari yang simpel, tapi karena kontribusi lu ini gitu. mungkin ada orang lain yang bisa mengerjakan kontribusi yang lebih baik lagi, dan mungkin harusnya dia yang kepilih. Nah, kenapa lo yang dipilih gitu loh. Jadi ya to be fair aja, karena menurutku masalah kayak gini bukan masalah kepilih, tapi tanggung jawab kita setelahnya apa. Karena dengan kamu dipilih, berarti ada banyak orang lain yang nggak kepilih. Betul. Right? Yes. Kamu ikut YLI, berarti ada banyak orang lain nggak kepilih di YLI. Then what's your contribution for the others yang nggak kepilih ini gitu? Karena you have more privilege than them. Dan you have to give back to the society. Itu menurutku. Belum tentu aku bener banget, tapi menurutku itu pedoman yang aku pegang gitu. Oke, Kak. Oke, Kak. Thank you banget, Kak. Sama-sama. Ini sebelum aku ke pertanyaannya Silma, aku izin dulu memperkenalkan ya. Di sini ada Saila sama Andrew. Apakah Saila sama Andrew bisa on cam untuk berkenalan dulu sebentar? Andrew dan Saila bisa? Oke, siap. Andrew silahkan, kalau bisa on cam dibuka aja Andrew, kameranya Andrew. Nah, jadi Saila ini teman-teman, acara hari ini yang sangat-sangat mendadak bisa terjadi karena nih Saila bantuin untuk ngeposting nih di Instagramnya Dididik, karena Saila ini pemimpin communication-nya ya di Dididik ya. Terus juga di sini ada Andrew, ini salah satu gerakan Yayasan Halo Bantu Dunia, yayasannya HeartLogic. Andrew ini yang memimpin ketuanya ya, ketua pelaksana di pilihlah.id. Say hi dulu Andrew, say. Silakan. Oh, ada masalah nih kayak di kamera Andrew nih, mati hidup, mati hidup. Gak apa-apa, ntar kalau mau kenalan di Instagramnya aja ya. Silahkan dicari aja Instagramnya Andrew sama Saila. Cari Instagramnya Andrew di pilihlah.id. Cari Instagramnya Saila di Instagramnya Dididik. Oke, sekarang kita lanjut ke Silma. Silahkan Silma, apa yang ingin ditanyakan? Halo Kak. Hai. Suara aku kedengeran ya? Jelas. Salam. Thank you ya Kak sebelumnya udah buat acara ini. Sama-sama, thank you udah datang di acara yang mendadak ini. Nah, aku pertanyaan mau tanya, tadi kan kakak sempat nyebut-nyebut kalau ada univnya. Nah, itu buat list universitasnya emang udah ada ya? Apa kayak biasanya ya di situ-situ aja? Kalau di YCILI sih sekarang setauku nggak ada ya. Dari dulu juga kayaknya YCILI nggak ada. PPAN pun nggak ada sih. Jadi nggak usah khawatir sih kayak kamu dari universitas apa ya. Cuman memang yang aku masih sebel dengan PPAN. Aku banyak sebelnya guys. Makanya ngerjain banyak hal karena yang disebelin banyak nih. Sebelnya sama PPAN adalah kenapa orang yang nikah nggak boleh join PPAN. Nah itu aku nggak sejalan tuh. Itu satu ya. Sedangkan kalau YSEALI itu tidak ada peraturan sil. Kamu mau udah punya anak 10 juga nggak masalah gitu. Walaupun nggak mungkin ya punya anak 10 lah ya. Atau mungkin anak asuh kali ya gitu ya. Tapi boleh. Dan jujur, ini personal story dikit nggak apa-apa ya guys. Jadi aku itu dulu bahkan orang kan pada nanya, lu ngapain sih Bern? Udah pacaran sama istriku sekarang gitu ya. Terus sekarang lama tapi nggak nikah dan segala macam. Salah satunya gara-gara PPAN. Ini serius. Ini salah satunya karena PPAN. Kenapa? Karena PPAN ada syarat itu, ya kan? Dan aku belum keterima gitu. Jadi aku bilang waktu itu ke istriku ya. Aku bilang gini. Aku pengen nyelesain dulu semua program-program sampai umur 25. Jadi setelah umur 25 aku udah enak gitu. Udah program-program udah aku ikutin semua lah istilahnya gitu. Ya, terus untungnya dia juga nggak buru-buru mau nikah apa gimana gitu. Jadi ya udahlah santai aja gitu kan. Dan aku buktiin gitu kan ya bahwa ketika PPAN bisa-bisa aja gitu kan ya. Aman gitu ya walaupun memang harus menunda nikah, dan YSEALI aku juga udah nikah. Aku YSEALI itu udah nikah. Istriku tuh lagi hamil, guys. Istriku lagi hamil. Sorry. Aku pergi 2022. Sekarang 2022. Iya, lagi hamil, guys. lagi hamil aku ke Amerika guys, gitu. Bisa-bisa aja nggak jadi masalah. Kenapa PPAN nggak boleh udah nikah? Kan jadi kayak pertanyaan sendiri kan. Sedangkan aku ngelihat kan bahkan PPAN lebih mendukung dari segi keagamaan, lebih mendukung ya. Kalau di YCILI kan keagamaan ya lo mau agamanya apa urusan lu lah istilahnya gitu kan. Kalau di PPAN kan dia mendukung lah seluruh agama-agama yang memang di state di Indonesia itu ada agama apa aja. Jadi ya kalau dari aku sih Mas Manifest nggak ada masalah. Umur yang jadi masalah kalau di PPAN dan status gitu. Statusnya udah nikah apa enggak gitu. Dan memang seleksi di tiap kota di PPAN bisa jadi beda-beda gitu ya. Dan aku tidak bisa menyatakan yang terlalu dalam yang sensitif banget gitu kan. Nanti kalian rasakan sendiri deh di PPAN kalau ada yang aneh-aneh dikit. Ya that's what happen in our country gitu. Kadang yang kompeten banget belum tentu kepilih. Makanya harus ada faktor X yang harus teman-teman jalani gitu ya. Dan aku rasa juga ya, aku juga bisa kepilih karena ada faktor X. Walaupun aku tidak pernah nepotisme. Seumur hidupku, nggak ada koneksi bapak ibuku yang aku pakai. Dan emang bapak ibuku juga koneksinya nggak banyak gimana banget sih. Tapi istilahnya, ya aku nggak ada kerjaan, apapun tuh nggak ada tuh kayak dari orang tua apa gimana tuh nggak ada. Gitu. Jadi ya aku membuktikan di sini, anak dari keluarga yang menengah ke bawah ekonominya, silahkan dicek sejarahnya, itu bisa kok ikut PPAN, bisa kok ikut YCILI, bisa kok bangun yayasan, bisa kok bangun bisnis asal mau, dan emang pengorbanannya banyak gitu aja. Nah jadi kalau buat Silma, daftar aja Sil, nggak ada masalah Sil. Kalaupun universitasnya nggak ada, misalnya kamu mau daftar program apa universitas nggak ada, jangan nyerah, telepon, email, kok universitas gue nggak ada, kok ini gue nggak bisa. Walaupun jujur ya, kalau aku misalnya waktu itu udah nikah terus aku baru tahu pun aku bakal protes. Kenapa emang kalau gue udah nikah gitu pasti. Aku bakal protes ya. Emang apa yang menjadikan aku nikah tuh nggak boleh gitu. Gitu. Ya kalau menurut kamu itu wajar dan memang harusnya nggak make sense ya kayak gitu. Ya kenapa harus nggak boleh? Gitu kan, dan emang itu masih beretika lah ya dengan cara yang baik. Maksudnya di dalam boleh nih kita menggebu-gebu, tapi mungkin ke situ kan dengan cara yang lebih halus gitu. Itu mungkin Sil, jadi aman soal universitas. Kalau YCILI, PPAN nggak ada masalah. YL itu sempat masalah tuh. Oke, thank you Kak. Tapi romantis sih. Mantan pacarnya kakak yang sekarang udah jadi istri mau nungguin gitu. Sebenarnya aku yang nunggu sih. Iya, aku yang nunggu karena dia yang pengen nikahnya nanti aja gitu. Oh. Tapi ujungnya aku umur 25 udah nikah. Makanya aku ikut YCILI itu pas aku udah nikah. Iya, aku sempat lihat sih Kak di YouTube-nya juga. Iya. Oh iya, BTW YCILI itu ini kata alumni-alumni ya, memang lebih sulit untuk anak yang di kota besar. Gitu. YCILI itu lebih sulit untuk anak-anak di kota besar. Kan kalau PPAN agak lebih merata ya guys, karena ada di slot-slot kan gitu. Bisa. Tapi kalau YCILI biasanya prioritasnya yang di luar. Makanya aku waktu daftar kan aku KTP Jakarta kan. Bisa aja sih aku pindah KTP Bontang gitu, Kalimantan gitu, bisa aja kan. Cuman ya nggak mau lah, istilahnya aku nggak mau membohongi untuk program, aku bohong gitu dengan KTP ku. Ya udah aku ya gue Jakarta, kalau itu buat gue pasti jadi buat gue kok, rezeki gue gitu, nggak bakal ketukar. Jadi nggak usah khawatir lah, mau di kota besar, kota kecil, kota ujung, kota tengah, atau manapun nggak jadi masalah. Tapi memang katanya lebih sulit karena memang diprioritaskan kota di luar kota besar katanya. Yang ini nggak 100% bener, tapi ya kamu lihat aja dari statistik, rata-rata memang nggak dari Jakarta gitu. Itu guys, jadi bebannya lebih tinggi kalau di Jakarta. Aku dari Surabaya sih Kak. Surabaya harusnya enggak. Surabaya juga ya. Oh enggak ya, bagus deh. Cobain aja. Yang paling penting sih ya itu ya personal statement bla bla blanya itu lah yang paling penting lah. Enggak usah mikirin itu banget lah. Iya, karena enggak terukur juga kan ya. Iya. Iya. Sama kalau boleh aku juga mau essay review dong Kak, tapi boleh. Aku kirim enggak Kak? Soalnya laptop aku lambat banget. Boleh. Berarti nanti kita reviewnya setelah ini aja ya. Dan kayaknya Silma nih berarti yang terakhir aku review ya. Jujur yang masuk ke aku di tiap tahunnya itu banyak banget. Jadi aku bener-bener jarang banget sebenarnya nge-reviewin. Bukan karena nggak mau guys, tapi waktunya susah. Dan hari ini tuh lagi bener-bener tepat kosong nih. Jadi karena dia si orang ini gabut nih, ini orang nyari-nyari kerjaan. Thank you loh, tak kegabutannya bermanfaat banget. Sama-sama. Oke, ntar kirimin aja, tapi mungkin Silma lah ya yang terakhir aku review. Oke. Thank you, Kak. Ini aku perlu jelasin atau maksudnya tadi setelah meeting ini? Boleh, kalau jelasin sekarang. Tapi esainya nanti setelah ini aja. Silakan jelasin dulu. Jadi ntar pas aku nge-review esainya lebih ada baseline ini. Oke, nah tadi sebenarnya dari kakak dengerin ngobrolan sama teman-teman tadi, aku udah agak kebayang sih yang mau aku improve lagi. Nah, tapi di sini aku pertama cerita kalau misalnya aku tuh ada keluarga yang suffer mental health juga. Nah, terus aku tuh pengen dia tuh pas dia sempat rawat inap juga, tapi aku pengen kayak pas dia balik, aku tuh bisa support dia gitu loh dari segi apapun. Nah, tapi pas aku coba cari kayak kan ceritanya ada support group ini, aku tahu dari karena sering nonton film dan aku ngerasa kayak ideasnya kayaknya bisa bantu nih buat orang-orang yang mental health, apalagi yang masuk sampai ke rumah sakit itu bisa ketemu sama orang yang seperjuangan gitu. Nah, tapi pas aku cari-cari yang kayak benar-benar intimate yang ada di Surabaya itu kayak nggak ada sama sekali. Nah, terus habis itu makanya aku tergerak buat membentuk ini. Nah, terus aku show off pengalaman aku, karena aku kan belum mulai ide aku ini sama sekali. Aku cerita kayak pengalaman aku biar kelihatan legit. Terus habis itu pengalaman aku yang ada di ITS. Sebenarnya aku dari ITS, Kak. Terus habis itu kayak, kayak pengalaman leadership aku. Terus habis itu aku juga berusaha aware sama gimana sih kayak trauma ini tuh emang mengganggu seseorang beraktivitas. Makanya itu kayak salah satu yang jadi topik yang aku cover. Nah, terus aku juga tertarik dalam bidang bisnis. Nah, aku kemarin juga sempat ditawarin buat co-founding sebuah space namanya economic space. Nah, di situ aku say yes karena aku ngelihat akhirnya aku ngelihat gimana nih bisnis diimplementasikan, dan aku ngelihat kalau solusi yang dibantu sama bisnis itu biasanya lebih sustainable, dan itulah kenapa aku pengen nanti EmpowerNet rencananya itu namanya itu bisa bisa sustainable juga, karena diiringin dengan bisnis. Tapi aku belum kebayang sebenarnya kayak gimana biar bisa ngebuat EmpowerNet ini simple enough buat aku ngejalanin gitu, dan sustainable hopefully gitu. Oke. Jadi kamu yang satu mental health kan isunya ya? Iya. Oke, terus yang bisnis ini beda sama mental health? Sama, jadi kayak aku pengen ngebuat support group. Jadi bentuknya itu nanti kayak ada meeting tiap minggu. Terus habis itu, buat diadakan meeting ini kan kita mungkin perlu kayak orang yang dampingin, kayak mungkin psikolog juga. Terus habis itu perlu ruang juga. Nah, itu kan pasti butuh uang ya. Nah, makanya aku pengen ngebuat ini tuh berjalan dilandasi bisnis gitu, jadi kayak ada income-nya, terus nanti ada profit-nya kayak gitu. Oke, paham. Ini perspektifku ya. Balik lagi, aku bisa salah, bisa benar. Tapi kalau aku sih benar-benar misahin banget nih, Silma, mana yang sosial, mana yang bisnis. Dalam artian misahin tuh masalah keuangannya dan tujuan akhirnya, gitu. Jadi kalau kamu lihat sendiri, kan aku bangun HeartLogic ya. HeartLogic itu ada gerakan yang benar-benar 100% non-profit, ada gerakan yang 100% profit. Makanya kita tuh nggak pernah bilang kayak kita tuh social enterprise, tuh nggak. Dan aku benci banget sama orang yang kayak ngomong dia social enterprise, tapi dia tuh jual IBA buat profit pribadi. nggak fair menurutku. Jadi kayak contohnya, ayo guys nyumbang ini, atau enggak bantu ibu-ibu ini lalala gitu, atau enggak ayo nyumbang ke orang yang bibirnya sumbing tapi dia dapat profit dari situ, menurutku itu enggak banget sih gitu. Kayak emang istilahnya orang nyari duit harus kayak begitu banget gitu. Menurutku itu dulu konsep yang aku percayai ya. Kan kepercayaan belum tentu semua orang harus seperti itu ya. Tapi aku percaya yang profit ya profit, yang non-profit ya non-profit gitu. Itu satu. Kedua, mental health issue. Nah ini kayak sekarang di sini juga ada Andrew. Bentar Andrew, bisa show cam nggak sekarang? Itu udah aku buka Andrew. Andrew ini dia di pilihlah.id, dan pilihlah.id itu non-profit gitu ya. Nah ini Andrew nih. Andrew ini sekarang lagi kuliah di Cina, computer science. Sil. Ngeri nggak sih? Saya hai dulu Andrew. Halo. Jelasin singkat aja Andrew, pilihlah.id apa Andrew? Singkat ya, pilihlah.id. Kalau kita coba jadiin satu kalimat, itu sebuah wadah kolaborasi warga negara Indonesia yang tujuannya itu untuk mendukung, melindungi, dan meningkatkan karya ya orang Indonesia. Soalnya kita sendiri terkadang itu nggak bisa bedain yang mana produk lokal, yang mana produk luar negeri. Dan itu pun kalau kita mau support produk-produk Indonesia, kita sendiri nggak tahu produk mana yang lokal, yang mana yang luar negeri, gimana cara supportnya gitu. Jadi mantap. Ya tuh. Mantap. Wih, siapa tahu nih nanti yang nonton video ini ya ada yang kecantol sama Andrew, silahkan dikontrak ya. Andrew guys, future-nya bagus guys, computer science, sosialnya jalan, kurang apa Andrew? thank you Andrew. Nah, intinya kalau Andrew itu sama aku ngerjain project yang 100% non-profit sih. Soalnya kita ngerjain ini bukan karena gue pengen kaya gitu dari segi uang gitu, tapi karena emang kita ngerasa ada masalah yang pengen diselesaikan. Nah, kamu misalnya pengen nyelesain masalah mental health, itu kamu profitin, it's not a problem gitu loh. Atau kamu mau bikin itu jadi non-profit, ya non-problem juga, tergantung niatnya apa gitu ya. Itu pertama. Nah, lalu setelah itu terkait mental health, menurutku mental health ini penting banget, apalagi kalau untuk orang yang mau bangun bisnis ya. Kenapa? Orang mau bangun bisnis, orang mau jadi pejabat, tuh mental health-nya biasanya terganggu. Nah, kenapa? Karena jujur aku sendiri, aku tuh punya dokter yang memang khusus menangani seluruh masalah dasar dulu lah ya di dalam kesehatanku gitu ya, dari segi kesehatan fisik ya. Itu namanya Mas Aditya Subangil, itu sahabatku dari SMA. Sekarang dia sudah jadi dokter dan sekarang lagi ngambil dokter lagi di bidang yang apa kayak kecantikan gitu. Dia udah S2 tapi ngambil S2 lagi. Anaknya ambisius juga kayak kamu anak XL level kan? Betul ya? Iya, Kak. Iya. Oke, batch 10 berarti batch terakhir ya? Terakhir, iya. Beruntung kamu, karena emang aku dari waktu dulu aku batch 3, udah kelihatan banget ya perbedaan umurnya jauh ya. Aku dari batch 3, itu emang udah di-mention kalau XLF itu cuma sampai 10, tapi masih ada pertimbangan apakah akan dilanjut apa enggak. Nah, sayangnya itu nggak dilanjut, makanya waktu itu, Sil, dari sejak itu, aku bikin program namanya HeartLogic Initiator. Kenapa? Karena kalau biar nanti XLF tutup, HeartLogic Initiator itu juga bisa at least mengkontribusikan apa yang pernah diajarin sama XLFL. Dan alhamdulillah inisiator nih jalan nih, salah satunya Andrew nih. Gitu, Saila, Andrew segala macam tuh hasil dari HeartLogic Initiator. Gitu. Nah, mental health itu penting banget karena memang terkadang kita nggak sadar sih, jujur. Kita sebagai pebisnis itu nggak sadar mental health kita tuh terganggu sebenarnya, dan memang itu step ya, dalam artian kalau aku sendiri kayak temanku tuh selalu bilang gini, lo tuh punya masalah ini karena lo tuh sebenarnya stres, tapi aku selalu bilang kayak enggak, gue nggak stres gitu, enggak, gue nggak stres, tapi sebenarnya itu stres. Dan menurutku salah satu jalannya dengan kamu bikin tadi apa namanya discussion group itu bagus kan, karena itu biasanya kalau kita lihat di film-film itu works ya. Tapi perlu dipahami juga, itu di film-film work sebagai gerakan non-profit. Sepemahamanku itu gerakan non-profit, jadi orang nggak bayar untuk dapat di situ, yang bayarin itu pemerintah dari subsidi. Benar nggak? Itu sampai detailnya aku belum tahu sih Kak. Tapi sebelumnya biar nggak miskonsepsi, sebenarnya profitnya itu bukan buat aku. I mean profitnya buat biar apa ya, biar tetap jalan gitu loh Kak. Kayak biar tetap mereka ada ruangan buat duduk bareng kayak gitu-gitu doang sebenarnya. Jadi kayak uang yang masuk balik lagi buat perjalannya itu. Betul, betul. Nah kalau memang itu masih bukan... hitungannya ini. Betul. Itu hitungannya kalau... masih kayak ambil profit sendiri gitu kah? Enggak, kalau itu bukan buat kamu dan kamu nggak punya saham di situ, itu berarti non-profit. Okay. Okay. Ya, karena non-profit organization itu biasanya manfaatnya tuh ke bawah, bukan ke atas. Itu yang bener ya, kita nggak ngomongin non-profit organization yang direkturnya gara-gara non-profit bisa beli Mercy ya. Kita nggak ngomongin itu nih, kita ngomongin yang benar. Non-profit itu ya harusnya makin ke bawah makin dapat manfaat, bukan makin ke atas makin gendut gitu. Secara keuntungan material gitu ya. Bahkan aku bisa bilang sendiri di yayasanku ya, itu nggak ada sama sekali. Bahkan aku yang keluar duit, bukan aku yang dapat duit gitu. Selama ini nggak pernah ada satu perak masuk ke Bernhart gitu, nggak ada gitu. Nah tapi kalau di for profit, ya itu benar-benar duitnya ya kita fair-fairan aja. Kalau emang di for profit ya memang itu pasti nanti duitnya ada pembagian saham, ada dari dividen gitu kan, dari dividen, ada gaji dan lain-lain untuk di for profit. Nah apakah ini bisa berjalan dengan non profit? Bisa aja sih. Apakah ini bisa berjalan dengan profit? Bisa aja, tergantung niat. Balik lagi kan tergantung niat. Nah kalau misalnya kamu butuh ruangan dan segala macam, bisa. Bahkan kalau dari non-profit sebenarnya privilege-nya jadi lebih banyak. Kayak misalnya kalau pengen dapat suatu software apa, itu bisa jadi gratis. Kamu bisa dapetin hibah gitu kan. Kamu bisa dapetin sumbangan gitu. Itu kalau non-profit. Kalau misalnya for profit tapi minta sumbangan, ya please lah. Masa kita nyumbang biar lo kaya gitu kan. Secara material kan nggak ini banget gitu ya. Jadi kalau dari aku sih, terserah kamu mau jalanin yang mana, karena kalau masalah kesehatan bisa-bisa aja sebenarnya, mau itu di for profit atau di non profit gitu ya, itu bisa-bisa aja. Dan yang jelas masalahnya jelas, cuman ya itu kalau yang aku lihat di film-film memang itu subsidi pemerintah. Nah how you connected with subsidi pemerintah di Indonesia, mungkin fundingnya dari situ, atau mungkin kamu dari YCILI bisa gitu kan. Karena mungkin banyak anak-anak yang mental health-nya terganggu di Indonesia karena kuliah dan lain-lain gitu, atau apa. Nah itu mungkin kamu nanti spesifikin lagi siapa yang mau kamu solve mental health-nya, how your discussion group ini solve their problems, and at the end apa sih yang mau di achieve gitu, skill-nya tuh mau sampai mana gitu. Clear ya Sil? Ini ada Dani Hesky juga nih. Halo Dani, ini di Instagram, nih temanku dari lama, pebisnis hebat juga, persisten banget gitu ya. Thank you udah nyimak dari tadi. Sorry nggak terlalu lihat di Instagram. Suara gue kenapa berubah jadi berat? Ya ini ngomong udah hampir 3 jam bro. Dari beberapa acara. Jadi suara gue kayaknya makin hilang dan makin berat. Oke, gimana Sil? Silakan, ada yang mau ditanggepin? Berarti sebenarnya aku masih agak bingung sih Kak. Jadi maksudnya kayak berarti ini ide yang aku bawakan apakah cocok masuk social entrepreneurship atau gimana? Menurutku cocok-cocok aja. Nah, okay, aku sendiri YCILI kenapa mau masuk social entrepreneurship. Nah, ini aku share nih ya, mungkin nggak banyak orang tahu. Tapi aku tuh pengen nge-challenge profesor-profesor di US gitu ya. Lu yang ngerasa udah jago social entrepreneurship, coba jelasin ke gua social entrepreneurship itu apa gitu. Karena aku di Indonesia, di tiap acara-acara, ke orang yang ngaku dia punya social enterprise, nggak ada satupun yang bisa ngasih definisi berapa persen sih sebenarnya lo bisa disebutkan perusahaan lo tuh social enterprise. Paham nggak maksudku? Aku jadi makin bingung sih konsepnya social enterprise masuk ke sini. Okay. Nah, jadi emang itu sebuah definisi yang sangat membingungkan, tapi menurutku nggak bikin bingungnya caranya gini aja. Satu, bisnis. Itu clear kan? Kamu punya bisnis. That's it. Itu satu. Bisnisnya memang punya dampak sosial. Yang tinggi dampak sosialnya. Dampak sosial tinggi itu adalah memang orang banyak yang bergantung dari situ, banyak yang tertolong dari situ. Fokus di situ aja. Gak usah mikirin soal persentasenya bla bla bla. Kenapa? Karena aku udah ke US, aku udah tanya profesor-profesor itu, semua jawabannya beda kok. ada yang bilang, oh kita belum bisa definisikan, ya berarti ya yang jelas-jelas aja dong, kayak bisnis kan jelas, emang 100% profit, non-profit jelas, emang 100% non-profit, ada social enterprise-nya jadi bingung pak, aku gituin aja gitu. Jadi kita sebenarnya, soalnya ada orang bilang kan kayak, oh ya ini gue perusahaan sosial, gue baik banget, gue nolong ini bla 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 bla, dan gue ngasih, misalnya gue ada orang yang beli satu sepatu gue, terus nanti ada di luar sana yang dapat satu sepatu, itu apakah itu nyelesain masalah sosial? Enggak, menurutku itu bikin masalah sosial baru, bahkan yang jadi lebih gede. Kenapa? Karena dengan orang semuanya gratis di daerah itu, dan itu udah ada faktanya, silahkan cari namanya Toms teman-teman. Jadi itu orang kalau beli sepatunya, terus nanti ada orang Afrika dapat sepatu. Tapi orang juga nggak tahu emang di Afrika orang butuh sepatu sebanyak itu. Enggak. Orang tuh lebih butuh listrik di sana, orang butuh kesehatan, ada Ebola di sana. Terus gara-gara sepatunya gratis, sekarang pabrik jadi bangkrut. Karena yang tadinya sepatu harusnya bayar jadi gratis. Apakah itu tidak mematikan ekonomi namanya? Nah, apakah itu social enterprise namanya? Dia sosialnya sosial buat siapa? Sosial buat ownernya, menurutku lucu kan? Nah, itulah motivasi terbesarku kenapa gue harus ikut YSEALI. Salah satunya gue mau nge-challenge emang social entrepreneurship itu apa sih sebenarnya gitu, yang sampai itu diagung-agungkan banget sama banyak anak Indonesia yang pengen, gue pengen jadi social entrepreneur, padahal dia juga nggak tahu definisinya bagaimana gitu ya. Tapi kalau dari aku sesimpelnya adalah yang udah jelas tuh economic development, meningkatkan ekonomi itu jelas ya kan, dan how you develop the economy of Indonesian people gitu kan, mungkin di daerah terpencil dan yang lain-lain. Nah itu sosialnya juga jelas, economic developmentnya jelas, entrepreneurshipnya juga jelas. Ngambil aja di titik tengahnya, nggak usah dibingungin, percaya aja sama yang kamu tahu itu apa, ya udah itu aja. Gitu. Okay, yang penting jangan lupa disubmit ya, jangan bingung-bingung nggak disubmit, mau jelek kayak apa submit aja. Paling ditolak, kalau ditolak coba lagi tahun depan. Siap. Nggak masalah. First try. Nggak masalah. Yeah. Yang salah itu kalau nggak daftar. Kenapa takut, kenapa ragu. Yang nentuin kan bukan kamu. Siap, Kak. Oke. Berarti kalau aku simpulin berarti aku harus lebih, jelasin tentang programnya gitu, Kak. Jelasin, pasti programnya harus jelas, apa yang mau kamu tuju, kenapa ini jadi signifikan, orang mana yang akan kebantu dengan program kamu ini, dan ya apa sih signifikansinya kan, kalau kita ngelihat kan sekarang signifikansinya yang harus paling terlihat kan, dengan apa yang kamu kerjakan ini ternyata mental health orang jadi bagus gitu kan, orang jadi sadar dengan mental healthnya. Dan aku ya jujur, aku sadar dengan mental healthku tuh setelah bertahun-tahun aku menjalani bisnis gitu, nggak langsung bisa gitu, dan aku sadar tuh setelah diingetin terus, udah sakit berulang kali sampai masuk rumah sakit, baru tuh paham tuh. Tapi kan seharusnya nggak harus sampai segitu, harusnya kita udah bisa mengukur diri kita sendiri kan gitu. Nah pelajaran itu aku dapat dari Mas Aditya Subangil, tuh sahabatku banget itu orang itu, yang dia bilang kayak kalau lu stres ke lambung lu stres jadi GERD lu naik jadi begini. Nah itu yang aku sering ignore, dan itu salah satunya dari mental. Kenapa? Memang mentalku, aku bisa bilang by the time itu develop banget Sil gitu, sangat-sangat develop gitu. Kayak misalnya orang mau nyakitin aku kayak apa, aku bisa tahan dan aku nggak marah gitu. Tapi ya itu nggak bisa bilang kalau tubuh lu tuh nggak ngerasain, nggak bisa, tubuh lu tuh ngerasain itu gitu. Nah itu mungkin yang bisa kamu explore gitu kan. Mungkin kamu nanti punya pengukuran sendiri, gimana caranya biar mengukur mental orang yang udah di tahap apa, harus gimana. I don't know, you should research about that. I can give you any support that I can support gitu ya. Yang jelas ya feel free aja nanya, walaupun aku nggak janji bakal balas cepat ya kalau di WA. Ya, no problem. Thank you so much Kak Bernhart. Sama-sama, balik lagi kerjain dulu esainya, kalau mau ke review, aku kasih reviewnya, tapi dikerjain dan disubmit. Iya pasti disubmit kok. Nah, mau sehari lagi pun submit. Ini ada yang mau nanya juga nih di Instagram nih, punten ada Meta sini, silakan aja ya teman-teman kalau ada yang mau nanya, mau di Instagram, mau di Teams, nggak ada masalah ya. Ini banyak juga soalnya di Instagram tadi udah ratusan yang join, silakan kalau mau nanya, cuman aku nggak janji jawab cepat dan kita memang cuman sampai jam 23.00 aja. Silakan dari Diva, Ulfia, Silma, Andrew mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau tidak, aku mau tutup acaranya. Aku hitung sampai 3 ya. Dari aku sudah, Kak. Oke. Okay. 1, 2, T, I. Oke, okay, Meta. Ayo, Meta. Mau apa, Meta? Aku ini deh. Aku invite langsung deh. Meta nih. Di Instagram. Silakan, Meta. Gimana, Meta? Ini ada yang mau jawab lagi, apa nanya lagi nih? Ayo cepetan. Yang mau nanya, ayo. Ada, jelas. Gimana, Meta? Gimana? Tuh, Kak, waktu itu kan aku pengen ikutan training itu ya, cuma aku lupa kirim resume aku, so maaf ya. Ah, iya, nggak masalah. Gimana? Oh, kamu yang ngechat aku di WhatsApp itu? Iya, aku lupa. Sumpah, aku lagi kerja. Oke. Gimana? Yang YCILI ini, sejujurnya aku ikut organisasi juga iya. Lalu aku juga kerja. Jadi aku kuliah sambil kerja. Lalu di kerjaan aku ini, aku kan kerja di salah satu perusahaan asuransi ya. Tapi bergeraknya bukan di kesehatan, tapi aku lebih ke credit insurance sama credit insurance. Yeah. Kita tujuannya itu untuk membantu untuk meminimalisir risiko dari para UMKM ataupun dari petani yang gagal panen. Dan pas aku masuk itu, nah itu baru ini Kak, apa ya? Baru ada lah produk itu. Jadi ada di saat pandemi gitu. Aku pikir kalau aku masukin itu salah gak ya? Kayak itu kayak lebih profesional sih sebenarnya, cuman bisa gak ya Kak diakalin gitu? Diakalin gimana nih? Soalnya kan tujuannya kita ya biar apa ya, orang-orang pada melek ya bahwa penting untuk diasuransikan gitu loh. Kayak gagal panen lalu emang butuh kredit modal kerja, segala-galanya tuh bisa loh lewat kita gitu loh. Kayak gitu sih. Oke, balik lagi. Ini bukan buat dagang. Ini aku mau spesifik. Aku tahu maksud kamu bukan dagang, tapi ini bukan buat dagang. Satu itu. Yeah. Jadi kalau ketika kamu masukinnya dagangan banget, itu nggak akan masuk. Gitu ya. Jadi kayak dalam artian, kita tuh pengen lo bikin orang biar butuh asuransi ini, makanya ayo pakai asuransi kita. That's not the goal. Tapi kayak apa sih kasus yang mau diselesaikan yang bisa bantu orang tuh apa gitu. Jadi kalau misalnya mau profesional karir atau apa, menurutku nggak jadi masalah. Karena aku juga waktu ngerjain YSEALI, statusku lagi kerja, lagi bangun bisnis, lagi bangun yayasan, lagi banyak hal lah ya, lagi bangun movement dan yang lain-lain gitu. Jadi nggak jadi masalah kok kamu mau masukin kasus apapun, kerjaan, profesional, dan lain-lain. Justru kalau profesional makin bagus. Berarti kan kamu sudah serius di bidang itu ya. Itu nggak apa-apa banget. Tapi memang ini personal preference. Tapi kalau kamu mau coba aja. Personal preferenceku adalah, ya ketika kamu jalanin asuransi ini, terus bedanya apa sama asuransi-asuransi yang lain, dan kepentingannya apa gitu. Iya ya. Jadi ya biar orang-orang lebih peka aja ya. Lalu asuransinya kita itu kerjasama collab sama perusahaan dari Belanda, dari Singapura. Jadi kerjasamanya sama yang apa ya Kak, ya bisa dibilang yang pasti sih. Jadi ya biar perusahaan-perusahaan juga pada peka sih Kak sama risiko ini. Ya nggak apa-apa kalau emang tujuan kamu misalnya itu memang membantu dan terbukti memang membantu, ya coba aja. Maksudku kan itu dilihat dari action dan result yang kamu lakukan kan. Ya, semua sales agent asuransi, semuanya juga nawarin asuransi dan semuanya message-nya sama soalnya. Ya nggak? Message-nya adalah harusnya semuanya bisa ditolong dengan kalau misalnya sebelumnya udah ada asuransi. But what's the difference? What's the difference? Iya, gitu. Iya, kalau aku kan bukan agent ya, tapi ya mempresentasikan kalau ada klien-klien aja sih. Nggak apa-apa. Nah, balik lagi kan kamu yang benar-benar paham di industri itu kan. Jadi menurutku nggak apa-apa banget. Asal signifikansinya tuh apa sih? Makanya kan tadi mungkin kalau ikutin dari awal, itu aku udah mention. Numbers-nya kamu kasih tahu, impact-nya kamu kasih tahu. Dan menulisnya dengan struktur. Paling enak pakainya STAR method. Situation, task, action, result. Nah, cobain aja pakai itu dulu. Terus habis itu, setelah kamu rangkai dengan baik, lihat lagi apakah memang ini benar-benar impactful, apakah resultnya memang sesuai dengan apa masalah awal yang pengen diselesaikan. Dan kalau menurut kamu itu make sense dan itu diferensiasinya tinggi dan emang ini make sense untuk orang jalanin dan harus, ya go dong, jangan setengah-setengah, langsung aja guys. Iya, aku pikir kayaknya industri pekerjaan aku sekarang lebih apa ya, lebih nyambung daripada organisasi aku di samping-samping itu. Nggak apa-apa. Let's go with it. Ya, emang produk ini kan hadir di saat pandemik ya. Jadi setelah adanya pandemi juga orang-orang tuh lebih nanya-nanya. Jadi biar nggak terkena risiko besar sih. Lalu tugasnya aku juga untuk membuat apa ya, produk-produk baru lagi, jadi untuk inovasi-inovasi berikutnya seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Ya mungkin itu produk-produk yang barunya kamu juga bagus. Ya, silakan aja. Nggak ada yang salah kok di situ. Habis aku pikir apa karena ini profesional sehingga susah diterima gitu ya, aku mikir gitu. Semua pekerjaan yang aku kerjakan, mau itu non-profit, mau itu sosial, mau itu for profit, mau itu bisnis, atau mau itu pekerjaan, aku anggap semuanya professional work. Even volunteering pun aku anggap itu professional work, karena aku harus do the best in everything that I do. Kalau enggak, mendingan enggak sekalian. Jadi kalau menurutku, apapun yang mau kamu kerjain, you have to do it professionally. Iya, habis aku pikir kan YCILI ada yang profesional punya ya, tapi usia aku belum mencapai di atas 25 gitu kan. Iya, nggak apa-apa, cobain akademik aja, karena di akademik pun aku memberikan professional work kok, nggak akademik work gitu istilahnya. Ya akademiknya ada, tapi maksudku lebih ke profesionalnya gitu. Sama-sama, good luck ya. Di kampus, thank you, di kampus kok nggak ada yang ikut seperti ini deh. Oh iya? Iya, di Pelita Harapan, jadi kayak klik-klik gitu loh. Iya, nggak apa-apa, di kampusku juga dulu nggak ada sama sekali yang gini-ginian. Aku orang pertama di kampusku yang keterima XL Future Leaders, YCILI, PPAN, dan program-program yang lain. Silahkan dilihat. Dan kayaknya sampai sekarang juga cuman aku deh. Jadi ya udah, nggak masalah itu. Oke, Meta, ini aku izin ke yang lain dulu karena nih yang nanya ternyata malah nambah nih, udah mau habis. Thank you, bye. Good luck ya. Sehat selalu juga. Ini ada CXIME23 nih, nggak tahu siapa nih. Namanya kok Ceksime nih. Coba ya, kita undang ya. Ada pertanyaan, boleh join cepat? Ayo, join cepat nih. Silakan join. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ini saya tidak berpakaian baik. Ini saya dari Timor Leste. Oke. Tidak bagus. Tidak apa-apa. Iya. Jadi saya ada pertanyaan. Saya baru lulus kuliah dan saya ada niat untuk berbisnis, untuk berinvestasi di real estate. Oke. Dan saya sangat tertarik kepada YCILI karena saya berharap saya akan mendapatkan ide-ide bisnis pada saat saya ikut itu. Oke. Terus untuk SI, ada SI yang bertanya apa yang bisa saya bikin kepada YCILI setelah saya ikut itu programnya kan. Dan mostly YCILI di Timor Leste itu kayak activities yang kayak volunteer. Terus yang saya pikirkan saya bisa kayak tidak join terlalu deep bersama YCILI itu gak apa-apa atau harus kayak masuk YCILI dan selalu mengikuti aktivitas YCILI? Oke, ini aku jawab dengan dari awal pun aku jawab gitu, tapi aku benar-benar totally straightforward, gak apa-apa ya? Punten ya? Iya, gak apa-apa. Pertama, kalau kamu gak punya ide sama sekali, gak ikut YCILI juga bisa, itu pertama. Jadi menurutku ikut YCILI it's not to find ideas, tapi untuk enhance your ideas, not to find your ideas. Karena to find ideas, you can Google it, you can YouTube it. Dan di tahunku waktu itu, YCILI dari Timor Leste itu ada DGS, Domingos Conclave Barros. Silahkan dicari di Instagram, follow Instagramnya. Dia salah satu fashion designer dari Timor Leste. Fashion taste-nya oke banget gitu ya. Bahkan nih aku beli jaket ini jaket YCILI, jaketnya Texas, ini saran dari Domingos nih. Nah, dan dia udah tahu gitu, gue butuh YCILI ini untuk meningkatkan fashion sense gue butuh YCILI ini untuk gue tahu explore di luar Timor Leste itu gimana. Nah, kamu bersaing dengan orang-orang seperti itu. Jadi if you still in the ideation phase yang nggak tahu bahkan idenya apa, menurutku pick one idea aja yang kamu benar-benar antusias. Oke. That's the easiest one. Ini sudah ada. Sorry. It's okay. Silakan. Sebenarnya idenya sudah ada, tapi kan ada saya yang tanya apa yang bisa saya lakukan kepada YCILI saat saya pulang nanti. Yes. Itu yang apa yang saya pikirkan, saya bisa berbagi apa yang saya dapat dari US. Terus selain itu, saya bisa membangkitkan bisnis saya, terus itu akan berdampak kepada ekonomi development di negara saya, kayak gitu. Tapi buat YCILI gimana? Apakah cukup saya bilang saya mau membagi informasi tentang apa yang saya pelajari seperti dari mentoring atau workshop, itu bisa? Menurutku bisa banget, dan itu cukup kok. Oke. Gak jadi masalah, tapi kan yang jelas kan dengan kamu seperti itu ya, kamu harus menekankan juga bahwa you will maintain gitu ya, kamu akan membina hubungan yang baik dengan US, itu aja juga cukup. Gitu. Oke, thank you so much, Kak. You're welcome. Good luck dan dikerjain ya, mau sebagus apapun atau sejelek apapun disubmit ya. Ditolak nggak apa-apa, ditolak sekali, dua kali, tiga kali, yang penting ambisius saya dapat. Oke. Ya, kalau emang nggak dapat di sini ya mungkin ada program yang lain juga yang bisa kamu ikutin. No problem. You're welcome. Good luck ya. Oke, ini bahkan ada yang baru masuk lagi nih, ada Bayu sama Silma dari tadi ya. Ada yang mau ditanya Bayu, Silma? Kalau tidak ada yang mau ditanya, mau aku tutup? Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2. Oh, silakan Bayu, silakan. Halo, Kak. Bayu. Ya, gimana? Bentar berbagi. Yes. Sebentar, Kak. Jadi, aku mau ini. Oke, sebelumnya Bayu, Kak. Saya Bayu Priantoro. Halo, saya Bayu. Dari Jogja. Yo. Oke, jadi kemarin sempat lihat apa namanya YouTube Mas. Mas. Iya, Kak. Monggo. Enggak apa-apa. Bernhart boleh, Mas boleh, Kak boleh. Di YouTube terus sempat kontak ya di IG. Jadi saya ingin ikut ini Kak, yang YSEALI. Jadi mau minta tolong Kak Bernhard untuk Bernhard untuk review esainya gitu yang udah saya buat. Nah mungkin ini apakah saya perlu share screen atau gimana? Boleh, monggo. Ini aku udah jadiin presenter, kamu share screen monggo, Mas Bayu. Siap. Ya, siap. Sekedap. Oke. Udah kelihatan, Mas? Jelas. Oke. Jadi di sini topik yang saya pilih itu tuh yang social entrepreneurship and economic development. Jadi sebelumnya saya adalah basicnya saya adalah seorang desainer grafis, Mas. Saya itu udah passion di desain dari 2016 karena saya udah SMK, saya udah ngambil desain komunikasi visual. Nah di situ, ini kameranya. Nah saya udah basicnya DKV desain komunikasi visual dan saya lanjut kuliah juga di seni rupa, pendidikan seni rupa. Nah di sini saya cuma mau ngambil satu example sebenarnya yang udah saya lakuin. Jadi saya memang punya studio saya sendiri yang itu tuh basicnya saya bikin branding, ilustrasi, layouting dan semuanya. Nah aku nemuin sebuah nggak problem tapi hal yang menurut aku kurang gitu loh. Ada satu namanya desa wisata di dekat rumah saya, namanya desa wisata Bumi Mataram. Nah desa wisata tersebut itu tuh cukup bagus. Dia merupakan salah satu desa wisata yang udah didanai oleh Kemenparekraf juga, Kementerian Pariwisata. Dan tapi waktu mereka bikin open booth gitu, banyak para UMKM itu tuh di sana yang dari logo, dari branding, dari packaging tuh kurang menarik gitu. Nah di situ saya mempunyai inisiatif untuk membantu mereka untuk dalam hal segi branding. Jadi di sini saya membuat organize like workshop gitu, beberapa owner UMKM di sana. Nah itu tuh untuk dan di workshop itu saya bantu mereka dalam pembuatan logo, packaging mereka UMKM tersebut, dan juga membantu dalam social promotion. Jadi saya kayak memberikan input untuk ternyata kamu tuh bisa desain sosial media yang menarik seperti ini, video misal engagementnya mau naik, kita seperti ini gitu. Dan ternyata dengan aku bikin itu tuh marketing strategis, desain, branding itu tuh ternyata dengan adanya packaging menarik dan sosial media yang menarik tadi tuh, itu tuh cukup memberikan impact ke mereka dengan naiknya 30% income yang mereka dapatkan dengan sosial media promotion yang menarik itu tadi gitu. Jadi itu yang saya lakukan di Desa Wisata Bumi Mataram ini. Jadi untuk si personal statement yang saya bikin itu, saya ingin fokus ke itu saja. Jadi ada problem. Jadi di sini saya jelasin who I am gitu. Terus aku kasih problemnya, aku actionnya dan apa yang udah dibikin. Terus ini kayak aku ngapain mau ikut ini gitu. Kayak dengan WSEALI itu gimana gitu. Gitu Mas. Oke. Sebetulnya ini balik lagi aku straightforward banget, dan ini opiniku, monggo mau diambil mau enggak juga enggak apa-apa. Iya. Yeah. Tapi menurutku memang yang punya ide serupa udah banyak. Tapi memang di sini kamu mungkin harus meng-highlight juga signifikansinya ketika ekonomi di daerah itu dengan desainmu naik itu apa sih? Sebenarnya itu aku belum lihat banget di situ. Okay. Nah, jadi mungkin itu bisa kamu dipening lagi dari SI-mu ini. Nggak apa-apa kok nomornya masih cuma 14 UMKM, itu menurutku kamu udah bagus ya nulis berapa banyak kan. Dan itu kan real ya. Itu real seperti itu nggak masalah banget, tapi mungkin di sini bisa disimplified juga kayak misalnya kayak asisten creating logo lalala, mungkin bisa kamu packaging dengan kata-kata yang lebih simple kayak I spot their weakness and improve it by apa gitu kan, that's it aja gitu loh, nggak bertele-tele karena kita juga udah tahu pasti yang diimprove kan logonya bla 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 gitu loh, tapi mungkin itu bisa di enhance saja dan di packaging dengan kata-kata yang lebih menarik gitu ya, nggak harus yang kayak high level English Latin language yang gimana gitu, bukan tapi maksudku di package dengan lebih menarik aja. Nah kalau menurutku juga di awalnya juga kurang menarik ya, kayak growing up I was immersed in the world of art, particularly drawing. Kalau menurutku paling bisa men-spot orang itu melihat ya antara numbers, shocking numbers terutama gitu kan, kayak misalnya 1 million people gimana gitu. Itu kan lebih enak. Dan juga lebih personal, lebih bagus lagi. Nah, ini udah personalnya dapat tapi nggak dapat signifikansi personalnya. Terus kalau kamu misalnya sekarang founding by studio ini kenapa gitu? Apakah karena drawingnya atau apanya gitu kan, itu mungkin bisa kamu lebih bikin itu jadi lebih menarik lagi. Kenapa kamu suka drawing, paham nggak? Karena halo, di kamu nggak ada suara. Teman-teman lain ada suara nggak? Andrew ada suara nggak? Andrew, punten Andrew. Suaraku jelas tidak? Jelas kawan. Jelas. Ini kayaknya di kamu aja nih Bayu nggak ada suara. Oke nggak apa-apa, leave dulu. Nanti silahkan join lagi. Kita tungguin dulu sebentar nih, pasien terakhir Bayu ya, teman-teman ya, maaf ini karena udah lewat juga waktunya, mesti tidur karena besok sudah mulai kuliah dan ada acara-acara lagi. Silakan Bayu, di-share lagi Bayu. Halo, Bayu. Apakah suaranya jelas? Halo. 1, 2. Hitung sampai 3 ya ini ya. Jika memang belum ada, nanti kita bisa lanjut lagi. 1, 2. TIGA. Oke, kalau begitu teman-teman, aku tutup dulu sesi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini. Dan aku sangat-sangat senang banget ya, walaupun ini ngedadak banget acaranya, ternyata bisa rame gitu. Bahkan udah di akhir-akhir ada yang join juga gitu. Dan mohon maaf banget, emang aku orangnya jarang banget bales kalau misalnya nggak di sesi-sesi kayak gini. Jadi aku sangat mengencourage banget, langsung aja yuk kita selesaiin di sesi kayak gini. Jadinya bisa selesai dan memang ya waktunya sangat ini ya, perlu diiniin semua waktunya. Dan untuk teman-teman yang pengen nanya lagi dan yang lainnya, silahkan nanti video ini bakal aku post, jadi bisa tanya di komentar. Dan good luck buat semuanya. Yang paling penting juga, mau gimana pun daftarin. Jangan nggak daftar gara-gara takut, jangan nggak daftar karena ngerasa aku kurang, karena aku rasa semuanya juga ada faktor X-nya gitu. Jadi nggak masalah. Dan kalau dari aku, seperti biasa, tagline-ku adalah berbicara secukupnya, melakukan yang terbaik, dan berdoa lebih banyak. Ketika itu kita implementasikan, insya Allah yang kita ingin dapatkan itu sesuai dengan apa yang seharusnya kita dapatkan. Dan teman-teman kalau mau ikut gerakan-gerakan kita di HeartLogic, silahkan bisa dibuka websitenya heartlogic.com. So kalau teman-teman pengen jadi HeartLogic Initiator, bangun yayasan bareng kami, pengen konsultasi, bikin website dan lain-lain, itu ada semua di situ. Silahkan aja, dan dengan senang hati tim HeartLogic bakal bantu teman-teman. Itu aja dari aku. Thank you banget buat Dididik yang udah menyediakan platform ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sehat selalu.